Pemilu, oh, riswah fil intikhabat. Yasaluna ma hukmu akhdhun nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang? Sogok. Ar-rasyi wal murtasyi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyi wal murtasyi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Pak Ustaz yang saya cintai, apa hukumnya menerima uang dalam pemilu? Oh, riswah fil intikhabat. Yasaluna ma hukmu akhdhun nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang? Sogok. Ar-rasyi wal murtasyi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyi wal murtasyi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Enggak sekuat yang pertama. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Sekali haram tetap haram. Pak Ustaz, ini dari Banjar Pak Ustaz. Oke, Ustaz yang ceramah kemarin di Masjid Al-Karamah, betul. Ini ada yang ngasih uang 100 ribu Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz. Oh, banyak juga itu. Sekali haram tetap haram. Jangan, jangan. Hindari money politik, hindari hate speech, hindari hoax. Wujudkan pilek dan pilpres aman, damai, sejahtera menuju Indonesia yang berdaulat. Siap? Apa hukumnya nitipkan orang tua di panti asuhan? Salah. Nitipkan orang tua di panti jompo. Yang di panti asuhan itu anak yatim. Wahid soal. Bisalu anil aulad alladzina yad'una aba'ahum wa ummahatihim fi baitil musinnin. Ada yang ingin meletakkan bapaknya, ibunya di rumah orang tua jompo. Mereka menjagamu, melahirkanmu, meregang nyawa. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud gara-gara kau merengek sampai pagi selama 5 tahun. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celananya. Berapa jahat diri. Andai kau gendong dia dari Banjar ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat mengeluarkan kepalamu. Jangan kau letakkan orang tuamu, karena dia bukan sampah. Yang sudah meletakkan, malam ini juga jemput. Pulang dari sini, ambil balik. Jangan durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ustaz, gimana cara menasehati orang tua kita kalau dia berbuat salah tapi kita takut untuk menasehatinya? Ini anaknya udah ngaji, anaknya udah ngaji, jangan mentang-mentang kalian sudah solawatan, sudah tahlilan, sudah yasinan, sudah ngaji, orang tua kalian belum soal, pulang dari sini langsung manggil mama, masih duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'uma, jangan kau persekutukan, jangan kau patuh. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibuma fid dunya ma'rufa, maka tetap bergaul dengan baik. Jangan lidah kasar. Tapi ayah saya enggak sholat Pak Ustaz. Dia kerja di mana ayahmu itu? Ayah saya kerja di Pemda Banjar. Minta Pak Bupati nasihati dia. Saran Ustaz tentang pemuda kuliah ingin menikah namun belum dapat restu dari orang tua. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kupuyuh-puyuh kubawa lari. Tak boleh. Itu jahiliyah. Tak boleh. Orang tuanya kebetulan mampu.
Orang tua perempuan itu pun mampu. Makanya di Mesir dulu banyak kawan-kawan saya itu menikah sambil kuliah, menikah. Pulang dia anaknya besar, dia pun juga berhasil. Tapi saya enggak. Saya setelah pulang baru menikah. Jadi kalau orang tua mampu, menikahlah. Tapi kalau daripada kami berzina, ya biar aja kalian berzina, kata ya. Tapi kalau orang tuanya mampu, dinikahkannya. Kalau tak mampu, ya banyak-banyaklah kalian puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'a. Kalau kalian sanggup menikah, fal yatazawwaj. Menikahlah. Faman lam yastati', kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawm. Puasalah. Fa'innahu lahu wija'. Puasa itu sebagai obat. Puasa Nabi Daud banyak bisa menabung. Puasalah Nabi Daud setahun bisa kalian nabung. Cukup untuk mahar tahun kedua. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua untuk memberi restu pada yang ingin menikah tapi kuliah? Saya tak bisa menghukum generalisir karena beda daerah, beda keadaan, beda kondisi. Ipoleksos budhankam, ideologi politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Mungkin untuk kasus si A ini lain. Orang tuanya mampu tapi orang tuanya jahil. Yang satu ini orang tuanya tak mampu tapi sebetulnya orang tuanya setuju-setuju, cuman tak ada duitnya. Jadi tak bisa main pukul rata. Tengok dulu, ini harus tiga mata kita bicarakan. Kenapa orang tua ini? Saya Pak Ustadz sebetulnya bukan tak setuju. Setuju saya anak saya itu nikah. Duit saya pun ada. Apa tak tahu Ustadz saya ini orang kaya di kampung ini. Sawit saya sejauh mata memandang. Anak saya pun dialah satu-satunya. Terus Bapak kenapa tak setuju? Saya tak mau yang mau dia nikah ini orang Batak. Memangnya kenapa? Kami kan Jawa. Kami emas. Masa langsung jadi tulang? Rupanya alasannya ini. Maka carilah nenek mama, carilah orang yang bisa, cari siapa ustad-ustad yang di sini orang Jawa, bawa ustad tu ngomong sama dia, bawa ustad itu, ustad orang Jawa, iya, calon mertua saya ini Jawa, bisa ustad ngomong sama dia, biar saya ngomong, assalamualaikum, pripun kabari apik, wis perang dino ora teko kene, wah, ini sebetulnya calon menantu bapaknya orangnya, wah, apik tenan nih pak. Aku ni wes pulang-pulang dino konco ni. Mendengar omongan itu luluh hati dia. Kata dia batak-batak lah, kata dia. Ente pun belajarlah sikit-sikit. Insyaallah dimudahkan Allah. Kalau dia tak dapat, banyak yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Nanti kita cari. Masalah dapat itu ragu saya. Teman saya ada ikut asuransi, tiap bulan bayar premi 300.000, diwajibkan membayar 4 tahun. Keuntungan yang didapat fasilitas kesehatan ditanggung oleh perusahaan jangka waktu 12 tahun, tapi hanya membayar 4 tahun awal saja. Duit bisa diambil setelah 12 tahun dengan besaran tidak bertambah, tidak berkurang. 48 bulan 300.000, 14.400.000. Teman saya hanya ingin mendapatkan keuntungan fasilitas kesehatan saja. Apakah termasuk riba, Pak Ustaz? Tiga pendapat, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, haram karena ada unsur waror, gambling. Yang kedua, boleh karena ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Yang ketiga, lihat dulu perusahaan profit atau non-profit. Begitu dalam fatwa mu'asyirah, fatwa kontemporer, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Pilihlah antara tiga fatwa itu. Tapi saya condong kepada yang haram, yang melarang. Da'ma yari buka, ila mala yari buka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Cuman biasanya jamaah ini nanya sesudah dia daftar, ini yang jadi masalah. Dia cuman mau nyari legalisir aja. Kalau mau bertanya itu sebelum berbuat, bukan sesudah. Saya punya teman dekat, awalnya kami semua hanya berteman. Tapi sekarang dia malah berpacaran dengan temannya non-muslim. Sejak itu dia malah terjerumus ke hal yang menyimpang, Pak Ustaz. Kami sebagai teman pun sudah berusaha menasihati dengan cara lembut, tapi tak juga dia tinggalkan. Kami bagaimana tak risih melihatnya. Mohon jawaban, Pak Ustaz. Pertama, kalian berkumpul yang ngaji-ngaji itu, duduk dia, yakinkan dia. Embargo dia. Oh, makin kami tinggalkan, makin akrab dia dengan kafir, Pak Ustaz. Dekati lagi.
macam main layang-layang. Jangan diulur terlalu jauh, nanti dia tersangkut. Jangan ditarik terlalu dekat sampai dia putus. Oleh sebab itu, berbagai macam cara. Lewat bapaknya, cakap siapa yang dia dengar? Maknya, lewat maknya. Subsidi orang tuanya diputus, bapak mensubsidi anak ini. Iya, kalau ente tetap berhubungan dengan si kafir ini, putus APBD bulan ini. Orang kan biasanya takut. Oh, dia mandiri, beasiswanya dapat, dia rajin kerja. Berbagai macam cara, yang penting selamatkan dia. Banyak orang yang menyelamatkan saudara takut ditabrak truk di tepi jalan raya, tapi tak banyak yang mau menyelamatkan, mau diraih oleh orang kafir. Gak apa-apalah Pak Ustaz, dia kan laki-laki, perempuan itu yang kafir. Laki-laki dekat dengan perempuan kafir murtad gara-gara cinta. Siapa namanya tak boleh sebut, tapi orangnya ada murtad gara-gara cinta. Nauzubillah. Jangan kalian dekati orang kafir. Lan tarda ankal yahudu walan nasara. Mereka tak pernah puas. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian ikut agama mereka. Nauzubillah. Apa pendapat Ustaz tentang Ustaz Salafi mentahzir Ustaz Adi Hidayat? Tak ada yang aneh. Jangankan Ustaz Adi Hidayat, sedangkan Syekh Qardawi katanya anjing. Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Bukunya ada? Ada sama saya download. Qardawi anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qardawi dia anjing kan. Apalagi Adi Hidayat. Saya ini entah babi, entah apa kata dia. Dia cuek aja. Dia yang berdosa. Amal dia pindah ke saya. Kenapa Ustaz berhenti dari FB? Saya diam, tak balas. Jamaah, saya tengok kesetanan. Maka saya tutup FB itu. Saya tengok pertentangan sudah sengit. Balas dari sini, balas dari sini, balas. Saya khawatir ada orang yang baru tobat. Tengoknya FB saya, ternyata orang ngaji itu kelahi aja isinya. Akhirnya saya tutup FB. Sekarang pindah ke fanpage. Ustaz, mengapa para ustaz salafi mengkafirkan Asy'ariyah? Asy'ari mentakwil. Mereka tak boleh mentakwil. Mesti dipahami sebagaimana teks. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di tangas atas tangan mereka. Asy'ari tak mau. Karena kata dia kalau tangan Allah di tangan tangan mereka, berarti tangan Allah sama dengan tangan manusia. Maka Asy'ari mentakwil, ditakwilkannya makna tangan Allah itu artinya kuasa Allah. Mereka tak mau, tak boleh mentakwil-takwil. Kalau ente mentakwil berarti ente menghilangkan sifat. Maka ditulisnya lah di dalam bukunya, Asy'ari sesat. Siapa yang nulis? Abdul Qadir Jawas. Dalam bukunya berat atas manhaj salaf. Kata dia, maka saya tulis di buku 37 masalah populer bahwa sahabat Nabi mentakwil, Imam Malik mentakwil, sebelum Imam Malik Abdullah bin Abbas mentakwil, Imam Bukhari mentakwil. Baca buku 37 masalah populer dalam pembahasan tentang memahami ayat-ayat mutasyabihat. Saya tunjukkan sahabat mentakwil, Imam Mazhab mentakwil. Takwil bukanlah Asy'ari, tapi Asy'ari merumuskan takwil. Sebelum Asy'ari, takwil sudah ada. Apa betul Imam Asy'ari ini manhajnya sesat sehingga diponis oleh Ustaz Salafi? Cuma pernah saya baca kalau Imam Asy'ari menurut mereka sudah kembali ke manhaj salaf ketika berumur 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun dia kembali ke Ahlus Sunnah dari Mu'tazilah. Selama 40 tahun dia Mu'tazilah, dibukanya jubahnya. Sejak hari ini, sebagaimana jubahku ini lepas, begitulah aku lepas dari Mu'tazilah. Lalu kemudian dia mentakwil. Jazakallah khair Ustaz, wa iyyakum. Nanti kalau disebut orang jazakumullah khair, semoga Allah membalasmu kebaikan, balasannya wa iyyakum. Ini enggak, jazakallah. Kebelah senyum, jazakallah. Wa iyyakum. Wa iyyakum artinya you too, kamu juga. Wa'angjo, sampean podo. Kalau rumah yang dibeli untuk anaknya tapi nama menantu, apakah wajib dibalik nama istri Pak Ustaz? Rumah itu dibeli mertua. Misalnya saya punya mertua, mertua saya membelikan rumah untuk anak dia, istri saya, tapi pinjam nama menantu, pakai nama saya. Apakah wajib dibalik nama istri Pak Ustaz? Pakai nama asli.
Karena kalau rumah itu pakai nama si suami, mati nanti si istri. Orang sekarang kan yang ditengok hitam di atas putih. Hitam di atas putih itu, kita kan negara hukum. Iya, hari ini kita aman-aman saja. Habib-habib maka hau nama, boleh jadi banyak, dia tak tahu kita. Oleh sebab itu maka dalam Islam surat menyurat. Zaman Nabi tak ada orang pandai menulis. Kutabul wahyi yang menulis wahyu 40 orang. Tapi ayat paling panjang tentang tulis-menulis Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian transaksi utang-piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu faktubuh, tulis. Nah, maka jangan lagi pakai pinjam nama. Ini ada orang kaya di Pekanbaru. Ustaz, saya tahu betul itu bapak itu semua hartanya atas nama bininya. Satu-satunya yang atas nama dia Vespa buruknya tahun 70 itu. Itu kalau mati dia bahaya. Itu kalau bapak itu meninggal, dibawa ke pengadilan, Vespa itulah dibelah dua. Harta dia semua atas nama istri. Iya, waktu dia hidup istri itu baik. Setelah dia meninggal, stres dia, koslet urat otaknya. Tengoknya berondong. Habis. Bukan saya suuzon, dah waspada. Kadar baik, kadar buruk itu datang dari Allah. Apakah pejabat yang korupsi itu telah ditentukan oleh Allah kadar buruknya? Menjadi Cina itu bukan pilihan, itu takdir dari Allah. Menjadi Batak masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara itu bukan pilihan. Malaikat tak pernah datang bawa kertas multiple choice. Ente mau jadi apa? A, Papua. Tak benar. Maka menjadi orang Papua itu takdir. Tapi menjadi seorang muslim pilihan. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, jalan jahat, jalan jelek, jalan hitam. Wa taqwaha, jalan baik. Saya diberikan dua pilihan. Ini bir bintang. Ini zam-zam. Maka saya sedang berada di tengah. Pilihlah. Allah kasih telinga. Inna sam'a, pakai telinga. Wal basar, pakai mata. Wal fu'ad, otak, hati dan pikiran. Apa kata telinga? Mendengar. Ustaz ceramah. Innamal khamru wal maisir, haram. Fajtanibu. Apa kata mata? Nonton di TV. Berapa banyak orang yang mabuk, bertabrakan, mati segala macam. Hati berpikir, hati merenung, otak berpikir, haram. Maka dengan penuh keyakinan saya pun minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqan min bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya dapat pahala karena saya sudah berjuang memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Tak bisa dengan penuh kesadaran saya masa bodoh, tak pakai telinga, tak pakai mata, tak pakai akal, lalu saya minum kampuh. Na'udzubillah. Setelah mabuk ditangkap. Kenapa ente mabuk? Tuhan sudah mentakdirkan aku untuk mabuk. Bisa. Allah sudah larang. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Makanya zaman Umar bin Khattab ditangkap itu. Ketika ditangkap pas mau dicambuk, jangan cambuk aku karena Tuhan mentakdirkan aku harus mabuk siang ini. Kata Umar, tambah lagi. Kenapa ditambah? Bonus. Karena dia bicara takdir tanpa ilmu. Ada namanya al-kasbu, ada namanya ikhtiar. Allah berikan kita usaha dan ikhtiar, maka kita memilih. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan ada resiko yang akan diterima. Dengan penuh kesadaran mengambil uang umat, Ustaz sudah ceramah, ini APBD, penduduk Riau 6,5 juta, kita akan makan uang haram, nanti di akhirat kita akan kembalikan itu, kita cari semua, 12 kabupaten kota Riau, cari semua ketika di Padang Mahsyar. Bolak-balik Ustaz menyampaikannya. Masa bodoh. Makanya ada satu neraka khusus, namanya
neraka sa'ir, tempat orang yang tak pernah memakai otaknya. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au naqilu, mau kami berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Pakai afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Istri sudah dijaga, sudah dikasih makan, sudah diperiksakan ke dokter, ternyata lahir anak cacat. Na'udzubillah. Takdir, terima takdir. Jangan salahkan. Ini salah kamu nih, gara-gara jogging-jogging kemarin. Salah kamu nih, gara-gara ngejek-ngejek orang susah. Qadarullah. Kalau kunci pintu masuk setan adalah kalau. Sekali kalau, gunting, potong. Ada kalau, cabut, masuk ke dalam kotak, kunci, kuncinya campakkan ke sungai Siak. Takdir. Nah, jadi jangan masalah beriman kepada takdir ini, hati-hati. Silap-silap orang menjadi jabariyah. Dia kata dia macam wayang. Aku adalah wayang yang dipermainkan oleh dalang. Kok kenapa tak ke masjid? Tuhan sudah mentakdirkan aku untuk tak sholat siang ini. Ustaz, bagaimana hukumnya keluarga yang sampai sekarang sudah masuk 11 tahun setelah meninggal orang tua masih memperebutkan dan memperdebatkan masalah warisan? Kenapa tak dibagi? Yang paling cepat harus dilakukan adalah bagi warisan. Setelah tahu jatahnya masing-masing, bahwa dia mau, oh janganlah kita bagi, yang penting kita sudah tahu, tapi surat sudah dapat masing-masing, kasihan emak tua masih tinggal di rumah, nanti tersinggung ya, setelah emak meninggal baru kita bagi ya, tapi sudah tahu jatahnya, jangan sampai tak tahu. Ini kenapa dia tak kumpul? Kumpul lah, begitu seminggu, dua bulan, sebulan, kumpul semua, ahli waris kumpul semua, bicarakan sampai tuntas. Kalau takut berkelahi, panggil Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, dudukkan situ. Bagaimana solusi terbaik dari masalah ini? Dudukkan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Duduk, laki-laki, perempuan. Duduk bersama. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini harta kita. Inventarisir. Pakai whiteboard. Di mana? Kebun sawit. Berapa hektar? 10. Ruko. Bagi semua. Total harga berapa? Nah, bagi. Lizzakari mislu azil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Mak masih ada? Ada. Berapa dapat mak? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalau istri meninggal, suami dapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, suami dapat setengah kalau tak ada anak. Kalau ada anak, suami dapat seperempat. Istri dapat berapa? Istri dapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat seperlapan. Bagilah semua. Setelah selesai, tuntas, bagi. Ini kenapa disimpan? Menyimpan api dalam sekam, menyimpan bom waktu yang akan meledak. Dan keluarga akan terus tua dan meninggal. Meninggal satu, makin berkecamuk, ribet, menarik benang kusut. Makin ditarik, makin kusut. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang masjid yang uang infaknya digunakan pribadi oleh ketua RT yang merangkap sebagai perbendaharaan masjid? Lapor ke Polda, tangkap polisi. Indonesia negara hukum, tak ada tawar-menawar. Lapor Polda, tangkap. Malu kita Pak Ustaz, apa malu-malu? Tangkap. Tak ada tawar-menawar. Pak Ustaz, bagaimana hukum memukuli pencuri hingga babak belur, bahkan sampai meninggal? Ingat, la ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, sebagaimana mereka membunuh kamu, bunuhlah mereka. Tapi itu atas pimpinan ulil amri. Kalau ada orang mencuri barang milik saya, maka saya lapor ke ulil amri. Bukan saya langsung menghukum. Ada perangkatnya. Maka saya tak boleh melampau batas. Ittaqu zulma, takutlah perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada pula tulisan I love Uwas. Kalau laki-laki boleh dibalas. Balasannya kalau ada orang mengatakan inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Sesama laki-laki jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana cintamu karena iman. Tapi kalau perempuan, na'udzubillah.
Tolong bacakan, jelaskan doa tentang terhindar dari fitnah Dajjal sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi yang paling bagus tambah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bih minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jauhkan aku dari dajjal. Dajjal itu apa Pak Ustaz? Al-Masih Dajjal. Kenapa ada Masih di pangkalnya? Karena dia mirip macam Al-Masih. Berarti dia bukan raksasa, bukan nenek gergasi. Jangan bayangkan dia macam Hulk, celananya robek-robek. Enggak, dia manusia macam Isa. Nabi melihat rambutnya basah macam Nabi Isa. Tapi dia Dajjal. Baik kata dia buruk, buruk kata dia baik. Tapi banyak orang tertipu. Bagaimana supaya kita tak tertipu? Lakukan 3. Hafal 10 ayat di pangkal Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi malam Jumat. Sebelum salam baca 4. Nanti andai dia datang, Allah jaga kita sehingga kita bisa terpelihara. Jangankan Dajjal yang asli, cucu Dajjal sekarang datang banyak yang terpukau. Ahok itu cucu Dajjal. Banyak orang terpukau. Tuh. Saya bertanya tentang istri yang hamil, begitu banyak larangan, tak boleh sembelih hewan, bunuh binatang, apakah ada hadisnya? Tak ada hadisnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau sampai kita yakini gara-gara itu, oh maka ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kalau sampai kita yakini gara-gara batu ponari masuk ke air ini, berarti ada kekuatan di batu ponari. Berarti rusak akidah. Begitu juga ini. Gara-gara engkau ini kemarinlah maka begini. Hukum sebab akibat. Di mana Allah? Berarti Tuhan tak ada. Tak ada Tuhan. Tak ada Allah SWT. Rusak akidahnya. Itulah menyebabkan dia terjerumus dalam keadaan musyrik. Musyrik artinya menduakan Allah. Ada kuasa lain selain kuasa Allah. Kalau dipotong ini akan begini. Oleh ular akan begini. Bahwa kita tak boleh bunuh binatang ya. Tak boleh kita menyiksa binatang. Tapi gara-gara itu terjadi perkara ini, itu tak betul. Rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika suami yang tak berniat memberikan tempat tinggal untuk istrinya karena ingin menabung untuk naik haji dan ingin tetap tinggal dengan orang tua? Ini anak-anak lajang, anak gadis kita ini dikursuskan sebelum menikah. Namanya kursus pernikahan. Kalau negara tidak membuat, maka masjid membuat. Kursus jenazah sudah, ini kursus nikah. Dulu sudah dibuat Dr. Mustafa Umar di Masjid Al-Falah. Cuman yang banyak mendaftarnya sudah nikah. Jadi dia tahu hak kewajibannya. Hai anakku yang laki-laki, kalau kalian sudah menikah, hak kewajiban kalian ini. Hai anakku yang perempuan, nanti hak kewajiban kalian ini. Sedang main bola aja ada briefingnya. Ada peraturan yang dibuat oleh FIFA, namanya statuta, apalagi rumah tangga. Ini laki-laki dia tak paham mana skala prioritas. Berangkat haji itu manis tata'a ilaihi sabila. Sedangkan 5 hak perempuan itu wajib dia tunaikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakai, sudah. Sesuai kemampuan kita lah. Tempat tinggal. Tak bisa kita paksakan dia. Mungkin dia tak cocok. Mungkin dia tak sesuai. Mungkin dia banyak macam-macam. Lalu kemudian pendidikan. Sanggup kita mendidik dia? Tak sanggup mendidik. Bawa dia pendidikan agama, pengajian. Kajian tafsir, kajian asma'ul husna. Anda bertanya, mufti menjawab. Bawa pengajian. Perhatian. Ini perhatian penting. Mungkin kecil sepele, tapi dia merasa ada. Diperhatikan. Perempuan itu yang ditangkapnya bukan maknanya, tapi bahasanya. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki makna kalimat. Kalau perempuan tak, kalimatnya itu yang dia tangkap. Makanya Nabi tidak memanggil, ya Aisyah, tidak. Tapi dia panggil pakaian dan lembut, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Perempuan suka dengan kata-kata yang lembut. Maka panggillah dia, walaupun dia hitam, ya Humaira. Apa saran Ustaz untuk orang yang menghadapi ujian, menyukai sesama jenis?
Bagaimana cara mengobatinya? Pertama, dia harus latihan, ikut karate, ikut judo, ikut silat, pokoknya yang keras-keras. Ai! Walaupun awal-awal, ai! Pergi ke sana latihan berkuda, latihan memanah, insya Allah sembuh. Jangan bersama dengan komunitas gay, berhenti, stop. Ikut selama ini grup-grup gay, FB gay, putuskan semua. Harus be man, jadilah kau seorang jantan yang perkasa. Nah, selain itu ruqyah. Karena pengalaman Ustaz Saifullah, Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau, itu katanya pernah meruqyah bencong, masuk jin bencong. Nah, ada jin tuh yang homo, diganggunya saluran pernapasan kawannya. Jadi semua cara dilakukan, pelatihan, ruqyah juga. Setelah diruqyah, sehat. Kalau kita tidak mengingatkan kawan kita yang gay itu berdosa, berdosa. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada kemungkaran gay. Apa hukuman orang gay ini? Idza ra'aitumuhu, hadis riwayat Abu Daud. Kalau kamu tengok man ya'malu 'amala qaumi Lut, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, dua-duanya bunuh. Hukum pancung. Kalaulah kita diberi otsus, otonomi khusus, Riau diberi otonomi khusus, maka yang gay-gay itu yang tertangkap berhubungan kelamin sejenis, bawa ke tepi sungai Siak, pancung kau. Insya Allah sehat. Matanya menengok, yang baru-baru terjangkit, bencong-bencong gitu menengok, sehat lah. Percaya, cobalah. Ustaz mengatakan Syiah sesat, tapi hal ini bertentangan dengan deklarasi Risalah Amman, di mana salah satu isinya adalah mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. Bagaimana menurut Ustaz? Risalah Amman itu siapa yang buat? Yang hadir siapa-siapa saja? Ikut Risalah Amman apa ikut Imam Bukhari? Ikut Risalah Amman apa ikut Imam Malik bin Anas? Ikut Risalah Amman apa ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Ikut Risalah Amman apa ikut Imam Syafi'i? Kalau saya ikut Imam empat mazhab. Apa kata Syafi'i? La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau sholat di belakang Syiah, karena dia kafir. Imam Syafi'i melarang. Imam Bukhari lebih keras lagi, jangan kau ucapkan salam, jangan kau sambut salam, jangan kau makan sembelihannya, kalau sakit tak boleh dijenguk. Sampai sekeras itu. Sudah saya terjemahkan, filenya cari di internet, Somad Morocco Syiah, SOMADMOECCO spasi Syiah, enter, dapat nanti file. Mohon Ustaz beri jelasan tentang bendera Ar-Rayah, karena banyak yang mengatakan bahwa itu bendera teroris. Bendera Ar-Rayah hadisnya sahih. Ar-Rayah sudah saya posting beberapa kali. Rayah artinya bendera. Bendera hitam tulisannya putih, bendera putih tulisannya hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana bendera itu bisa ada titik barisnya? Sedangkan zaman Nabi kan tak ada titik barisnya. Zaman Nabi bendera itu tak bertitik, tak berbaris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang tak ada titik di situ, tak ada baris. Tapi setelah zaman sekarang dicetak pakai sablon, tentu pakai baris. La ilaha. Enggak nangkap saya Pak Ustaz. Minum aqua. Pak Ustaz, bagaimana cara memberi pengertian kepada anak kita yang kritis? Mereka menanyakan Allah itu di mana? Seperti apa? Datanglah orang. Waktu itu Imam Hanafi di bawah. Imam Hanafi duduk di bawah. Dia sedang di atas mimbar. Mana itu Tuhan? Kata dia, dia tanya Imam Hanafi. Hanafi, segala sesuatu pasti ada tempatnya. Di luar, di dalam, di atas, di bawah. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Yang kedua, segala sesuatu ada arahnya. Ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri. Kalau memang Tuhan itu ada, mana arahnya? Yang ketiga, kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya sekarang? Imam Hanafi senyum aja nengok dia. Ente tadi minum susu? Iya. Ada keju? Iya. Mana kejunya? Coba tunjukkan. Susu. Ada keju. Mana kejunya?
Tak bisa dia tunjukkan. Tapi ada kan? Ada. Nah, nomor dua, arah. Coba tengok api yang menyala. Kemana arahnya? Ke semua arah. Lalu perbuatannya apa? Kata Imam Hanafi, coba ente turun ke bawah. Dia sedang di atas mimbar. Turun ke bawah. Imam Hanafi naik ke atas. Itulah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Jadi menjawab begitu itu tak mesti pakai ayat, pakai hadis. Anak-anak kita itu cerdas. Orang tuanya harus lebih cerdas. Mana dia ya? Bukakan X-ray di airport itu. Masuk tas. Kenapa bisa dibaca oleh penjaga itu isi tas? Karena ada cahaya X-ray. Coba tengok. Ada X-ray? Enggak ada. Bule-bule yang berjemur itu, kenapa kulitnya berubah menjadi hitam? Karena cahaya ultraviolet. Nampak? Tidak. Sedangkan cahaya saya tak nampak, apalagi Allah SWT. Nah, jadi orang tua mesti lebih cerdas daripada anak-anaknya. Kalau tidak, habislah kita di akal-akalnya. Apa hukum membeli rumah dengan kredit melalui pihak bank? Tengok dulu, kalau akadnya akad murabahah bank syariah, itu akadnya uang dengan barang. Ini rumah, ini bank, ini pembeli. Maka bank membeli rumah itu, dibelinya cash. Datang saya mengangsurnya ke bank. Itu akadnya uang dengan barang. Yang tak boleh itu saya pinjam uang, saya beli cash, maka saya bayar uang. Itu akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Di mana kami bisa tengok tulisannya? Somad Morocco Credit. S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O spasi kredit. Enter. Sudah dua. Somad Morocco Credit. Somad Morocco Syiah. Ada di situ tulisannya. Belilah paket 2 giga. Bolehkah orang berutang naik haji atau umroh, Pak Ustaz? Ditanya ke Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, ya, aku mau akikah. Boleh tak kalau ngutang? Aku mau berkurban. Boleh tak kalau ngutang? Kata dia, kalau ada yang mau disiapkan untuk membayarnya, boleh. Gandumku panen bulan Muharram. Aku mau berkurban bulan Zulhijjah. Pak Haji, pinjam duit Pak Haji 2 juta. Untuk apa? Saya mau berkurban. Kapan bayar? Nanti panen gandum bulan Muharram. Boleh. Yang tak boleh itu, pinjam Pak Haji duit. Untuk apa? Saya mau berkurban. Bayarnya, kuserahkan sama Allah SWT. Begitu juga dengan umroh. Nah, sekarang kan 15 tahun nih Pekanbaru. Store 2017, berangkat 2030 sekian. 32. Nah, maka dicicilnya. Bahkan sebelum berangkat sudah lunas. Dengan syarat jangan yang cicilan bertambah bunga, riba. Riba tak bisa berangkat haji. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang suci-suci, yang menerima yang tak suci. Allah tak terima yang tak suci, Allah menerima yang suci saja. Apa hukum labi-labi? Oh, laki-laki. Apa hukum laki-laki sholat di musola? Sedangkan di lingkungannya itu ada masjid. Musola itu juga masjid, cuman tak ada sholat Jumatnya. Kalau di tempat itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu masjid. Sedangkan masjid Al-Jihad ini masjid jami, karena ada Jumatnya, pahalanya sama. Jadi mana yang paling dekat dengan rumah? Paling dekat dengan rumah saya musola, sholat di musola. Jangan biarkan dia kosong. Sebagiannya pergi ke masjid, dua-duanya dapat pahala. Masjid jami, masjid tidak jami. Cuman istilah di tempat kita musola. Kalau di Makkah tak ada musola, di Mesir tak ada musola, semuanya masjid. Makanya nanti di Makkah di dekat hotel bapak ibu banyak orang sholat, tapi tak ada sholat Jumat. Sholat Jumatnya nanti. Nah, ini namanya masjid hanya untuk sholat 5 waktu saja. Gimana cerita detailnya sejarah perpustakaan ditenggelamkan? Kenapa orang kafir lebih unggul daripada kita, sedangkan ilmuwan lahir dari Islam? Dibangunlah perpustakaan besar di Baghdad, Irak. Lalu semua buku ada di situ. Tiba-tiba datanglah Kubilai Khan, Hulagu Khan, Genghis Khan.
dari Mongol. Itu yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kata Syekh Thahir bin Asyur, Ya'juj wa Ma'juj itu kata dia Mongol. Mongol yang menghancurkan Islam, dicampakkan mereka buku-buku itu sampai hitam tinta luntur di sungai Tigris dan Efrat. Bisa tentara Mongol itu naik kuda dari atas. Andai buku-buku di perpustakaan Suman HS dicampakkan ke sungai Siak, belum tentu bisa kita naik tril ke atas. Sedikit buku kita. Apa maknanya? Islam dulu maju karena perpustakaan. Dan sekarang siapa yang mengamalkan itu? Amerika. Hari ini terbit buku di Pekanbaru, langsung diterjemahkan oleh perpustakaan Amerika. Maka semua, maka jangan heran orang Amerika itu lebih tahu tentang Pekanbaru, tentang kerajaan Siak daripada kita sendiri. Karena semua buku langsung mereka terjemahkan, langsung mereka baca. Yang paling rendah minat bacanya di dunia ini, saya tak tahu. Yang jelas Indonesia di bawah Vietnam. 1000 itu satu yang baca. Jadi kalau di kampus itu ada 30.000, itu yang mau baca cuma 30 orang. Ilmuwan-ilmuwan Islam, ya, dari Islam. Tapi umat Islam mundur karena tidak melanjutkan sejarah keilmuan. Tanggal 8 April kemarin, Pak Ustadz ada acara Tabligh Akbar di Jakarta. Coba jelaskan secara ringkas isi dari Tabligh Akbar tersebut, Pak Ustadz. Tampil pertama Ketua MUI Jakarta. Ketua MUI membacakan riwayat. Siapa yang buat dosa ketika tertawa nanti masuk neraka dengan menangis. Itu disampaikan Ketua MUI. Siapa yang masuk buat dosa sambil ketawa maka masuk neraka sambil menangis. Itulah yang dilakukan para pendukung Ahok yang ketawa sekarang. Mereka nanti masuk neraka menangis, kata Ketua MUI. Habis itu, setelah itu naik pula Ustaz Solmed. Naik, dia bantai juga, bop. Pakai bahasa Betawi. Lo jangan pade milih Ahok cuman dikasih sarung cap gajah bengkak lo ye. Nah, selesai. Habis itu naik Profesor Doktor Saifuddin. Naik. Dia baru kena fitnah, katanya dia mendukung Ahok. Dia pun pakai kursi roda, sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Habis itu yang keempat barulah naik Ustaz Abdul Somad. 40 menit. Yang lain itu cuma 20 menit. Saya dikasih 40 karena jauh pesawatnya. Saya bantai lah. Habis turun. Dah. Kalau ada partai yang bergambar Ka'bah mendukung pemimpin kafir, maka umat Islam wajib menuntut mesti dirubah itu gambarnya. Saya bilang, setuju, Allahu Akbar. Ini tinggal 10 hari lagi. Kemarin tinggal 10 hari. Kan itu tanggal berapa kemarin? Ini makin tinggi bayarannya. Yang 100.000. Kalau dikasih 100, pilih muslim apa kafir? Muslim. Kalau dikasih 500, muslim. Kalau dikasih 5 juta, pokoknya sampai habis. Begitulah terus 40 menit. Saya tengok waktu sudah habis, saya pun turun. Wah, Habib-habib datang pakai sorban, jubah, bosat, ramai berfoto-foto kan. Itulah. Bolehkah laki-laki pakai kalung, Pak Ustaz? Boleh. Tapi tidak boleh pakai emas, pakai perak, pakai boleh, tak salah. Tapi bukan karena dia mau menyerupai perempuan. Karena kalau dia mau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbi'at minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Kenapa dia pakai rantai? Kenapa dia pakai? Ada orang pakai rantai itu karena batu itu mengandung elektromagnetik. Ada rasionalnya setelah diperiksa, memang ada di situ elektromagnetik yang kontak ke saluran darah melancarkan. Tapi memang betul rasional, bukan batu ponari. Tak apa-apa.
Tapi kok menurut saya tak usahlah pakai rantai. Bolehkah fidyah diserahkan ke dalam keluarga sendiri? Contohnya kakaknya, boleh enggak dikasih? Tak boleh bayar fidyah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Hai istriku, ini 1,5 kilo untuk fidyah kandas sekaligus belanja kita pagi ini. Itu tak boleh. Orang yang wajib kita nafkahi itu tak boleh kita kasih fidyah. Adapun kakak itu tak wajib kita nafkahi. Tapi kalau menurut ulama, untuk saudara ini sodakoh aja lah. Adapun fidyah, fakir miskin, kasihan kita. Kalau kita kasihlah semua ke kakak, ke abang, fakir miskin itu dari mana? Aku susah, kata dia. Kakak aku pun susah juga. Kalian masih ada keluarga. Konvensional, dari belakang. Saya mahasiswa punya hutang 90 juta di bank. Banyak betul hutang nanti. Mahasiswa. Saya punya niat untuk melunasi hutang riba saya secepatnya. Tapi saya enggak ada dana buat lunasi cepat secara cash. Apakah boleh saya nyicil? Yang paling bagus bom tutup sekaligus. Kalau ada yang bisa dijual, jual. Tapi kalau tak bisa, ad-dururat tubi'ul mahzurat, maka lunasi, tapi setelah ini jangan pinjam lagi. Apa hukumnya jual beli menggunakan rekening bank konvensional untuk transaksi? Sekedar kirim saja pakai bank syariah. Ustaz memang di mana? Saya bank syariah, BRI syariah. Dulu menderita betul saya ceramah tentang, tapi waktu itu UIN pakai konvensional, sekarang udah agak lega pakai BRI syariah. Dulu hanya sekedar duit itu numpang lewat saja, berapa tahun pakai bank konvensional tapi numpang lewat saja. Andai dapat bunga, maka bunganya tak boleh diambil. Alhamdulillah. Berapa bunganya Pak Ustaz? 100 ribu. Tak pernah saya ambil. Kalau 100 juta Pak Ustaz, istikharah dulu. Alah, tak boleh. Apapun dia tak boleh tahu. Apa boleh wanita sholat tangannya tak tertutup? Perempuan kalau sholat terbuka tangannya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ada bapak yang punya sorban, dia tak bawa sorban pula. Tak ada yang bawa sorban. Kalau punya jilbab, hijab, dia kalau dipakai mesti tertutup ujung jari. Kalau diletakkan dia di atas kepala, diletakkan di sini, turunkan tangan, dia mesti menutup di ujung. Paling tidak 3 jari dari ujungnya. Maka kalau jilbabnya mau dijahit sendiri, jahitlah. Yang kira-kira kalau tangan diturunkan, maka tertutup segini. Kalau mau jilbab yang sudah jadi, hijab yang sudah jadi, ukurannya XXL. Ustaz kok tahu? Saya pakai-pakai juga. Tuh, mau ceramah. Gimana ukuran? Dan nanti kita tak tahu. Ustaz, saya mau beli ukurannya apa? XXL. Di Makkah banyak. Pas itu. Kalau dipakai, pas tanya, dia tutup. Jangan pakai yang pendek. Maka kalau tangan tertutup itu, tangan berada di dalam. Nanti waktu sholat, tangan itu tak akan keluar. Waktu angkat takbiratul ihram, tangan tetap di dalam. Allahu Akbar. Waktu melambai nanti waktu tawaf, tangan tetap di dalam. Allahu Akbar. Jadi tak akan ada tangan keluar. Itu tangannya bisa keluar, dia tidak pakai hijab syar'i. Hijabnya segini, hijab sakratul maut yang leher. Habis itu sholat kan? Allahu Akbar. Batal sholatnya. Baca fatwa ulama, batalat salatuhu, batal salat. Bagaimana hukumnya menjual kotoran hewan? Misalnya untuk dijadikan pupuk. Maka kalau ada orang jual tai kambing untuk pupuk, tai sapi, itu yang dijual, yang diambil bukan najisnya, tapi jasanya. Jasa dia berkeringat, menyukok. Tapi jangan kiaskan ini dengan jual babi. Nanti saya gini kan dikiaskannya ke babi. Nanti kok jual babi? Jasanya. Oh, tak bisa. Lain babi dengan tai kambing. Babi kan dimakan. Tai kambing, ada orang gulai tai kambing? Tidak. Nah, jadi jangan main kias-kias saja. Jadi bapak yang punya ternak kambing, dijual, itu yang dijual bukan materinya, tapi jasanya, berpeluh keringat dia, memasukkan ke dalam kantongnya. Nah, ini tentang. Begitu juga dengan air, api, rumput tak boleh dijual.
Itu kan orang berkongsi. An-nasu syuraka'u fi thalathatin. Manusia berkongsi dalam tiga, air, api. Maka yang jual air itu haramlah. Jual air? Enggak. Yang dijualnya itu jasanya. Jasa dia memindahkan air dari dalam tanah, dimasuk. Bukan airnya dia jual. Begitu juga orang jual gas. Jual gas berarti haram. Jasanya memasukkan gas ke tabung itu kan pakai alat. Bisa disedot. Bisa rupanya disedot itu gas dari tabung kan? Tidak. Ada yang mengatakan bahwa tanda hitam di dahi karena cara sujud yang salah, karena berat badan harus ditahan tangan, bukan ditahan kening. Kalau kening menahan, itulah tak tahan kening, akhirnya menghitam deh. Maka berat badan itu harusnya ditahan tangan. Bagi yang keningnya sudah hitam, tak usah pikirkan, biar aja hitam. Jangan pula besok ambil membeli Nivea hasil kosong. Yang sudah hitam, biarkan saja hitam, tak usah dipermasalahkan. Tapi sengaja menggosok-gosokkan kening biar hitam, jangan. Jangan risau kali-kali. Dapat posting hidung telinga hitam berarti tanda bahwa itu orangnya riya. Enggak. Yang penting dia beribadah. Nama itunya benar. Mungkin dia punya kekeliruan di masa lalu. Kalau hitam, ya tidak apa-apa. Tapi sengaja menghitam-hitamkan, digosok-gosokkannya ke lantai, jangan. Bagaimana kedudukan pajak dalam pandangan Islam? Bila pajak dibayar dengan uang riba, bunga bank, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Belanja negara zaman Nabi itu disimpan di Baitul Mal. Untuk tempat sholat, Baitullah. Untuk tempat uang, Baitul Mal. Sumber Baitul Mal itu berapa? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Harta rampasan perang. Ada namanya jizya. Jizya itu pajak bagi non muslim. Dia tinggal aman, tidak diganggu. Tapi dia ayyu'tul jizyata wa hum saghirun. Mereka membayar jizya. Mereka adalah orang minoritas. Tapi dia tak boleh diganggu. Kafir zimmi namanya. Maka sekarang pemerintah Saudi Arabia, ulamanya mengeluarkan fatwa, kalau pajak itu untuk kepentingan orang banyak, bangun sekolah, bangun jembatan, boleh tak apa-apa. Tapi kalau pajak itu hanya untuk poya-poya raja-raja, sama dengan pajak pada zaman Romawi kuno, Persia, itulah hadis-hadis yang mengecam pajak. Negeri kita ini semestinya tak perlu pajak, karena Riau ini kaya sekali. Minyak di atas, minyak di bawah. Minyak, segala minyak ada. Minyak gaharu pun ada. Saksikan hebatnya Riau. Minyak gaharu. Gaharu-gaharu di India itu dari Riau. Dulu hutan Riau itu kalau dipotong, kayu gaharu dalam bok minyak. Itu yang dibakar. Namanya di Makkah. Nah, kaya sekali. Nah, bagaimana kalau bercampur uang riba, uang prostitusi, uang kasino judi? Apakah semua PNS itu makan riba? Tidak. Karena kalau begitu cara berpikirnya, maka semua ulama-ulama di Malaysia itu makan haram. Karena di Malaysia ada namanya Genting Highland, tempat judi. Orang Islam tak boleh main judi, tapi orang-orang kafir, orang Cina main judi, orang Barat main judi ke Malaysia. Dan uang Genting Highland itu dibayarkan ke negara. Itu menjadi guru agama, menjadi gaji imam, dan lain sebagainya. Maka haramlah dia. Tidak. Karena kadar pekerjaan dia, dia menjadi guru, berangkat pagi, pulang petang, berkeringat, lelah mengajar. Dia dibayar sesuai dengan hasil kerjanya itu. Dan di pajak itu, ada pajak bumi, ada pajak bangunan, itu halal semua. Pajak minyak, pajak tambang, pajak macam-macam, dagang, pajak makanan kita pun dipajak. Makanan Anda sudah dipotong pajak 10%, makanya kita tak enak kenyangnya. Saya menetap pada provinsi dengan ibu saya. Beda provinsi. Suatu saat saya mengunjungi beliau. Waktu sampai di rumah ibu saya bertepatan dengan azan Isya. Ketika saya akan berjamaah ke masjid, ibu saya yang sudah tua meminta saya mengimami beliau untuk sholat Isya berjamaah di rumah. Bagaimana pandangan
Ustaz, karena saya selalu sholat berjamaah di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Kalau ibu saya, pasti saya tak ditahannya. Kenapa? Karena mak saya sudah saya ceramah. Mak, laki-laki itu di masjid, mak. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, mak. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki soleha. Aku mau berjamaah. Mak bisa berjamaah sama menantu, mak. Mak boleh berjamaah sama cucu, mak. Cucuku masih kecil, boleh dia berjamaah. Walaupun umurnya 6 tahun. Dalam hadis disebut, buka Sahih Bukhari, imam umurnya 6 tahun, 7 tahun. Sudah bersunat dia, hafal ayat banyak, anak ibu, hafal Ar-Rahman, langsung jadi imam untuk neneknya. Nah, ini bagus, bapak tetap ke masjid. Nah, tapi yang sudah berlalu, apa boleh buat? Apakah sholatnya sah? Sah. Maka dipahamkan, Islam bukan rasa-rasa. Rasa tak enak, rasa sungkan. Orang yang sudah mengaji, orang yang sudah paham, pasti dia tidak akan tahan. Nah, ini tentang masalah sholat berjamaah. Bagaimana dengan hukum musik, Pak Ustaz? Ada beberapa Ustaz saya dengar memperbolehkan asalkan lagu religi. Ada juga mengharamkan musik. Jadi bagaimana hukum musik? Saya memilih pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Musik. Sudah diterjemahkan oleh Gema Insani Press Jakarta. Maka kata Syekh Qaradawi, musik itu setelah dia teliti, kesimpulannya al-ghina mithlul kalam. Musik itu seperti cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, maka tak baik. Musik yang ngajak jihad, baik. Musik yang ngajak dengan Allah, baik. Alhamdulillah wa syukrulillah, baik. Apa itu? Musik ingat mati. Bila Israel datang memanggil jasad. Mati kita mendengar-dengar. Bagus, ingat mati. Saya ketika acara di Sungai Kampar, kami turun dari sampan, tiba-tiba kami dengar suara musik dari masjid. Ini acara nih, pejabat-pejabat sedang turun. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Bagus tuh. Saya waktu dengar itu berani sekali masyarakat ini menyanyi ini. Ini pejabat kan tersinggung nih. Begitu sampai di masjid, siapa yang nyanyi? Rupanya flash disk. Tak ada orang nyanyi. Sesuai itu, maka kalau lagu, tapi lagu-lagu zina tak boleh. Lagu-lagu zina, Cinta Satu Malam, Keong Racun, Kucing Garong, Kabi Kaci Kabiga, What Can I Do For You. Oh, lagu-lagu barat, lagu-lagu hantu. Ustaz, kemarin kok tak ada di Masjid Al-Jihad, banyak orang kecewa. Saya sudah kirim pesan, Mbak, sudah saya kirim pesan SMS. Saya tidak bisa hadir karena ada acara di Pelalawan. Tapi bukan karena undangan di Pelalawan itu yang undang bupati, lalu saya datang, saya tinggalkan Al-Jihad. Tidak, di Pelalawan itu tidak ada pengajian apa-apa, hanya silaturahim saja. Dan saya kirim konfirmasi. Saya di mana-mana, beberapa saat sebelumnya, saya kasih kabar. Saya tak mau, macam di An-Nur, nanti kasih kabar. Pak, saya tak bisa datang. Ini kasih kabar, konfirmasi, tabayun. Apakah diterima amal seorang istri yang durhaka pada suaminya? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala ahlihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya, dibiarkannya aja istrinya. Maka suami wajib melarang istri. Adinda, jangan kau keluar rumah pakai baju you can see itu. You can see, you kamu can bisa sih menengok, you can see, kau bisa menengok ketiak bini saya. Kita yang menengok mandi, dia yang makai tak mandi, kita yang menengok mandi, segan kita tengok. Sekali tengok hilang selera makan 3 hari. Udah macam leher onta ketiak itu. Orang rumah minimalis, dia rok minimalis. Nah, itu jangan larang. Maka perempuan itu 5 cara mengatasinya. Pertama, fa'izun nasihat. Adinda, janganlah kau keluar rumah pakai pakaian itu. Alah, abang baru ngaji 2 kali. Abang duduk mau sama aku kan gara-gara ini. Tak mempan nasihat, maka wahjuruhun nafil madaji, pisah tempat tidur. Kalau kau tak berubah juga, maka apa boleh buat? Kita pisah tempat tidur sebulan.
memang itu lah yang kutunggu-tunggu. Yang ketiga aku boleh buat, kalau begitu aku harus tegas, maka dengan ini kutempelin kau. Begitu pas mau ditempelan, dia ambilnya di fotonya, dimasukkannya ke FB. Teganya. Tak bisa, main pukul-pukul sekarang tak bisa. Karena sekarang perempuan dibela oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Makanya saya mengusulkan kemarin ke Pak Bupati, Pak Wali, Pak Edward Sanger, tolong Bapak buatkan Komisi Perlindungan Laki-Laki. Karena kita kasihan nih, laki-laki ini banyak teraniaya sekarang. Ibu hati ya, Pak, semua laki-laki. Tak juga bisa dipukul, maka yang keempat, fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi, panggil ini mama, panggil wali, panggil ustaz, panggil. Ini mau dibawa ke mana hubungannya? Tak juga mempan, apa boleh buat? Yang terakhir, abghadul halal illallah at-talaq. Karena kau tak berubah juga, maka talak jatuh talak satu. Wah, nih. Tapi jangan sampai, jangan sampai. Kalau bisa berpisahlah karena Allah. Kenapa? Mati. Saya Pak Ustaz berpisah. Kenapa? Mati. Jangan sampai macam yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek carun tak lama. Berbohong sama suami Pak Ustaz. Oh, kok bisa dia berbohong? Berarti suami ini dua kemungkinan. Pertama, ikatan suami takut bini. Yang kedua, bonga. Kenapa bisa istri membohongi suami? Kita harus tegas. Di awal-awal pernikahan harus tegas. Apakah puasa sah puasanya Pak Ustaz? Kalau lupa orang mandi wajib. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada bab tentang orang yang masuk fajar dalam keadaan junub. Mak cakap dia berhubungan malam itu. Lalu kemudian dia makan sahur. Lalu kemudian dia tertidur. Pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam keadaan junub, puasanya sah. Orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Yang puasanya batal itu masuk subuh dia suci. Setelah solat subuh baru dia junub. Nah, itu baru. Kalau dia masuk subuh dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Mana tahu air keran mati atau macam-macam mati lampu tak naik air. Azan subuh dia dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Gimana orang puasa kalau orang tersebut tidak sanggup membayar fidyah? Kalau dia tak sanggup bayar fidyah, berarti dia fakir miskin. Maka dia menerima fidyah. Dia miskin. Nah, siapa di antara kalian mau bayar fidyah? Sama aku bayar, aku miskin ini. Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Pak Ustaz, apakah sah kalau saya minta maaf melalui HP? Karena orang tua saya jauh dan saya tak bisa pulang. Bisa. Bu, maafkan aku zahir dan batin. Aku tak bisa pulang. Ini pun SMS ni minta HP, minta pulsa dari kawan tadi hari ini. Ibu tu pun mendengar itu. Oh, ku maafkan kau nak. Tak sampai hatiku mendengar. Ketawa. Ada ibu mendapatkan haid, tidak bisa satu minggu bersih, satu minggu haid. Bagaimana cara puasanya Pak Ustaz? Satu minggu bersih, satu minggu. Ini perempuan kena penyakit namanya isti'adhah. Buka tulisan saya di internet, cara mencarinya Somat Morocco Isti'adhah. Somad Morocco spasi Isti'adhah. Istihadah. Istihadah. Enter, dapat tulisannya. Itu dulu menjawab pertanyaan perempuan yang mengalami istihadah. Misalnya maaf-maaf cakap dia halangan 7 hari. Tiba-tiba entah dia pakai suntik KB, entah dia macam-macam merusak kacau jadwalnya, maka bertambah menjadi 11 hari. Maka dari mulai 8, 9, 10, 11 itu terhitung istihadah, dia tetap puasa. Bagaimana dengan sholatnya? Dia tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Tunggu masuk waktu. Setelah masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dia kamar mandi, dicucinya bersih, maaf-maaf cakap, dipakainya pembalut. Habis itu dia berwuduk, habis itu dia sholat. Kalau menetes saat sholat itu, maafkan. Begitu cara bersuci.
Dan ini bisa dialami laki-laki. Perempuan mengalami ini namanya istihadah. Laki-laki bisa mengalami ini namanya sulusul baul. Sulusu artinya rantai. Baul kencing. Sulusul baul kencing yang macam rantai tak berhenti menetes. Nah, maka dia tetap sholat. Cara bersucinya tunggu azan. Setelah azan masuk ke kamar mandi, cuci bersih-bersih, pakai, barulah dia sholat. Menetes saat sholat, maafkan. Ya, jangan tak sholat sama sekali. Itulah pentingnya kita tahu belajar fikih. Apabila seorang ibu melahirkan atau hamil, apakah mengqada puasa saja atau bayar fidyah? Kalau dia tidak puasa karena dirinya, ibu tak boleh puasa bu, karena ibu badannya lemah. Dia tak puasa karena dirinya, maka dia qada saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan ada unsur anaknya atau karena anaknya saja, maka dia kena dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Tapi nanti kalau ada ustaz yang ceramah, qadha saja, tak ada pakai-pakai fidyah, qadha tunggal, itu pakai mazhab Hambali. Ini tentang masalah bagi ibu hamil dan menyusukan anak. Apabila seorang bapak kerja keras, kalau dia puasa, apakah dia membayar fidyah atau mengqadha-nya? Pekerja keras, penambang panas, tempat penambang besi di bawah panas 40 derajat Celsius, apakah boleh dia bayar saja atau dia qadha? Kalau dia tak kasih makan anaknya, dia tak kerja, anak-anak mati, istrinya mau melahirkan, bayar sewa rumah, maka dia tetap kerja. Kalau dia tak sanggup puasa, dia makan, nanti di saat sampai Allah lapangkan rezekinya, dia ganti di hari yang lain. Makanya catat, catat. Tapi katanya ada ustaz yang membolehkan, Pak Ustaz. Ada Imam Muhammad Abduh dari Mesir, meninggal tahun 1905. Dalam fatwanya Syekh Muhammad Abduh membolehkan pekerja tambang untuk bayar fidyah, tapi dia tidak pakai empat mazhab. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, boleh aja itu. Ini memudah-mudahkan. Nanti saudara-saudara kita sikit-sikit bayar, sikit-sikit bayar. Tak bisa begitu. Maka dia tak bisa puasa, dia makan, tapi dia catat, nanti dia ganti di hari yang lain pada saat dia sudah mampu secara finansial ekonomi. Tolong Pak Ustaz, masyarakat yang banyak menikahkan anak dekat puasa, beri nasihatnya Pak Ustaz, payah nanti mudaratnya. Oh, kalau anak itu tak tahan hawa nafsu, lalu kemudian dia maaf cakap berhubungan kelamin, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Ini saya itulah, saya kalau ada orang bertanya, nomornya tak saya simpan. Nomor itu kalau tak bisa saya cari lagi. Tapi tentang orang yang melanggar itu banyak sekali. Kadang istrinya cerita, kadang suaminya, tapi nama tak saya ingat. Nah, itu letak karena tak ada saya catat nama. Tak pula saya buat. Ini yang bertanya tentang melanggar puasa 60 hari ini, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa banyak orang melanggar. Di bulan puasa dia berhubungan kelamin, maka dia mesti pernah puasa. Kalaupun mau menikahkan anak juga sekarang, itu pesannya wanti-wanti. Pokoknya kalau perlu kau pakai sempak, pakai gembok. Daripada kau puasa 6 bulan, 60 hari berturut, sudah lihat. Apa hukumnya orang yang bertato menjadi imam? Sekalipun dia sudah insaf dan banyak hafalannya, karena sebagian orang ada yang tak membenarkannya. Imam di Jepang itu mantan Yakuza. Yakuza itu tatonya sampai pergelangan tangan. Begitu dibuka, patu semua. Ini aja yang tak bertato. Leher, patu semua. Dan itu jadi imam. Taubat bekat jemaah tabligh. Karena yang bisa mentaubatkan Yakuza itu jemaah tabligh. Yang berani menepuk tatu-tatunya itu, mas, taubat. Nah, itu jemaah tabligh. Akhirnya taubat. Taubat jadi imam. Sudah kita bahas. Cari videonya di YouTube. Somat Tato. Enter. Dapat. www.youtube.com. Tulis di situ. Somat Tato. Dapat. Kalau mau kaji lengkapnya. Tapi kesimpulannya, tato tidak najis. Maka tak perlu setrika. Ini saya tengok banyak yang tobat setrika. Gambar ular kobra di setrika yang jadi cacing tanah. Mau belok-beloklah kobra tadi. Biar aja. Tak perlu. Dan kita pula bagi yang belum bertato, menengok orang bertato sudah tobatnya, kita tengok-tengok. Ini belum habis, tengok-tengok. Ya kalau dia sudah tobat betul. Kalau setengah tobat, apa kita tengok? Mata lain. Atta ibu minazam di kamala azam bala.
orang yang tobat maka dia macam tak berdosa, bersih. Jangan-jangan dia jauh lebih suci daripada kita. Jangan merasa dirimu suci. La tuzakku anfusakum. Saya kalau menengok orang bertatu solat, kagum saya. Dia bertatu preman dapat hidayah, maka mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Karena nilai jihad dia luar biasa. Ustaz jihadnya tak ada. Lahir di tengah keluarga muslim, muslimah, keluarga beragama, tak ada jihad. Dia berjihad luar biasa, melawan narkoba, melawan lingkungan, taubat dia, maka dia jauh lebih mulia daripada kita. Mantap pula bacaannya, silakan dia maju jadi imam. Bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan seorang wanita, baik itu di tingkat gubernur atau tingkat RT? Dulu ketika calon wali kota ada yang perempuan, itu saya diminta presentasi. Dan ada salah satu mahasiswa UNRI jurusan politik minta saya bahan ustaz itu untuk bahan skripsi saya kasih. Kesimpulannya di situ tidak boleh menjadi khalifah perempuan. Khalifah Amirul Mukminin tak boleh perempuan karena dia punya kekuasaan yang absolut mutlak, mesti laki-laki. Adapun menjadi pimpinan kepala dinas maka boleh. Kenapa? Karena perempuan itu bisa dijatuhkan. DPR bisa impeachment, dia bisa jatuh. Adapun beberapa tokoh nasional yang dulu tidak disetujui itu bukan karena perempuan tak boleh memimpin, karena memang dia tak punya bakat kepemimpinan, karena hanya membawa darah ayahnya, karena hanya sekeluarga, karena hanya harta. Nah itu. Jadi hukum asli perempuan, karena Sayyidina Umar pernah mengangkat panglima ketua wilayah Hizbah. Wilayah Hizbah itu semacam Satpol PP yang mengawas pasar Madinah, itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummu Syifa diangkat menjadi ketua WH, wilayah Hizbah. Di Indonesia ini yang ada WH Aceh, wilayah Hizbah. Wilayah Hizbah di Madinah dulu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ummu Syifa. Ketika mayat selesai disolatkan, imam langsung berkata, apakah jenazah ini baik? Apa yang harus saya jawab Pak Ustaz? Bolehkah saya menjawab baik? Tengok dia. Kalau kebetulan dia orang baik, saya katakan baik. Kalau kebetulan dia tak baik, kita diam. Apakah ini baik? Tak. Dan saya seumur-umur, sudah 40 tahun umur saya, belum pernah saya pakai mikrofon nanya, apakah jenazah ini baik? Belum pernah. Karena itu bahaya. Ala adulukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama, isyrak, mempersekutukan Allah, syirik. Yang kedua, mukukul walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kalau dia tak baik, kita katakan baik. Tapi kita nahnu kan hukumu bis zahir. Kita menilai orang dari zahirnya. Zahirnya baik, sholat dia ke masjid, meninggal dia, maka kita katakan, apakah dia baik? Dia baik. Pernah Nabi bersaksi begini? Pernah. Wajabat artinya wajib masuk surga, wajib masuk surga. Kenapa dia wajib masuk surga ya Rasulullah? Karena kalian mengatakan dia baik. Maka antum syuhada Allah al-aq, kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi, kalian saksi yang jujur, kalian berkata dia baik, maka dia wajib masuk surga. Tapi konteksnya waktu itu murni persaksian, tidak ada rekayasa. Yang sekarang ini kan rekayasa, apalagi kalau yang bertanya itu pejabat, yang ditanyanya anak buah dia semua, apakah jenazah ini baik? Baik. Ketakutan semua, itu tak betul. Saya ada mendengar ceramah di radio Hidayah bahwasanya membaca surat Yasin di atas kuburan itu hukumnya bid'ah. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Apakah ada hadis yang membolehkan karena saya kadang-kadang melakukannya? Nanti kalau aku mati, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah di atas makamku, kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab, anak Umar bin Khattab. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibn Taymiyah. Sahabat Nabi, kalau dikatakan bid'ah, berarti sahabat Nabi itu pelaku bid'ah. Dan pelaku bid'ah sama dengan dalalah, dan dalalah sama dengan nar, masuk neraka. Maka itulah diambil qiyasnya. Dalil kedua, Nabi mencucukkan pelepah korma. Kata Nabi, selama pelepah korma ini basah, dia bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan orang beriman. Itu dalil. Imam Nawawi itu yang ngomong. Cuman yang jadi masalah, Imam Nawawi namanya dipakai, tapi pendapatnya ditolak. SMP Imam Nawawi.
sekolah Imam Nawawi, tapi pendapat Nawawi dibuang. Casing Nawawi isi Nokia. Nah, ini tak betul. Jadi Ustaz kalau ziarah, saya baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Huwal Falaq sekali, Qul Huwal Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma awsil sawam wa qara'tu, sampaikan pahala bacaan Qul Huwallah 3 kali, Al-Fatihah sekali, Masa'ali kepada Al-Mahum Fulan Mifulan. Kalau waktu panjang lapang, saya baca Yasin. Yasin, ikra'u ala mautakum, bacakan Yasin pada orang mati. Hadisnya dhaif, hadis dhaif tetap boleh dipakai, cukup di masyarakat. Tidak dalam hukum hal haram, tidak dalam masalah akidah, tidak ada periwayat yang kazab, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan ini untuk fadha'il a'mal. Tak salah, baik. Apa cara yang tepat menasihati orang yang jarang puasa, tak sholat, dan jarang bersedekah, tapi dia dapat kebahagiaan dunia? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dia sedang kena istidraj. Istidraj adalah permainan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj dan mereka tak sadar. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya. Ku kasih dia umur panjang, tak solat tapi umurnya panjang, tak pernah sedekah tapi rezekinya lancar, tak pernah puasa tapi badannya sehat. Wa umli lahum, ku ulur. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Maka cara mengingatkannya bagaimana? Somat istidraj. Dapat videonya? Antara nikmat dan laknat. Nah, itu judulnya. Antara nikmat, somat, antara nikmat dan laknat. Share ke dia. Sekarang udah pakai WA, ini dia jalan. Jangan lupa doakan dia. Allahumma di qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka berbuat ini karena tak tahu. Usaha, doa, lepas itu tawakal kepada Allah SWT. Orang yang menyimpan uang di bank konvensional, gaji karyawannya halal atau tidak, Pak Ustaz? Saya jual beras. Ini beras. Saya jual beras. Beras ini halal? Halal. Maka ketika ada orang beli beras, saya tak perlu tanya ke dia, Ustaz Somad, beli beras sekilo Ustaz, uang kau ini dari bank apa dari mana? Karena yang saya jual halal. Begitu juga dengan kawan ini. Dia jual jasa. Jasanya apa? Programmer komputer. Halal. Digaji dia halal. Yang tidak boleh itu terkait langsung dengan empat. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, menjadi pegawai, pencatat. Wa syahidaihi, dua orang saksi. Nah, itu berkenaan langsung. Adapun ibu buka rumah makan, rumah makan lama bana, dijamin tinggal tulang. Sakingkan lamanya. Yang nan sabalah membuka lo cik le, tulang pun tak tinggal. Lalu datang orang beli nasi. Mak datuk, nasi sampai bungkui. Ditanyanya, ini uangnya dari bank konvensional apa bank syariah? Ya tak perlu, karena dia jual nasi halal, ikan halal. Masalah duit ente dari mana, itu bukan urusan saya, karena dia tak terkait. Nah, ini tentang masalah yang tak boleh itu terkait langsung. Terkait langsung sekuritinya, drivernya, pencatatnya, tellernya. Nah, sedang teller aja kena, apalagi mabuk. Nah, ini tentang masalah. Itulah kaji kita malam ini. Akhirnya saya ucapkan marhaban ya Ramadhan. Marhaban diambil dari tiga huruf. Rahaba. Rahaba artinya lapang dada. Marhaban. Saya datang kemari diucapkan marhaban ya Abdul Somad. Hati kami lapang menerima engkau wahai Abdul Somad. Apa bukti hati lapang? Kue kotak keluar. Jadi kita mengatakan hati kami lapang menerima Ramadhan. Karena tak semua orang hatinya lapang menerima Ramadhan. Banyak juga ketika Ramadan datang, dia sudah menggaruh kepala nih. Alhamdulillah. Berhenti pula laji samsu ini tiga. Maka kita katakan marhaban ya Ramadan. Ini acaranya adalah tarhib Ramadan. Jangan terjemahkan marhaban ya Ramadan, selamat datang. Saya kalau ada orang mengucapkan selamat datang, saya tahu. Selamat datang Pak Ustaz. Nah, jangan selamat datang. Selamat datang, datangnya selamat. Baliknya. Maaf. Kadang kita kalau ke hotel, inilah orang ini latah. Udah jelas yang datang tuh ustaz pakai peci, pakai koko.
Selamat datang Ustaz. Selamat malam Ustaz. Malam selamat, besok pagi. Maka ucapkan marhaban Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan muda. Kau datang ku anggap sebagai keluarga, segala urusan mudah. Makanya ada maknanya. Ah, ini tentang masalah ucapan. Ini dah welcome. Datang saya ke seminar, datang mahasiswa. Welcome Pak Ustaz. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus. Ustaz pakai okay, welcome, awak makan sambal belacan okay, welcome. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, mabalighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini senantiasa mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wal hasadi wal riya' wa sum'ah. Bertikan hati kami daripada nifaq, munafik, daripada riya', mempertontonkan amal daripada sum'ah, mendengar-dengarkan amal anis syirki daripada syirik. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hab lana minas zawajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak istri kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, cepat sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqdim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala silap dan salah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika saya ditunjuk untuk jadi imam sholat fardu. Setelah saya salam pertama, wudhu saya batal. Salam pertama, mana ada salam dua kali? Oh iya, salam pertama, maksudnya salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana dengan makmum Pak Ustaz? Maka kalau sudah salam pertama, sholat itu sudah keluar. Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Fattahatun bitakbir, dibuka takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Maksudnya salam pertama. Maka makmum kalau ada dia ikut salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tidak dianggap mendahului imam. Fardunya sudah cukup. Tapi kalau mau dapat sunnah, salamlah setelah salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah kau makmum di belakang salam. Itu sunnah. Nah, tapi kalau kau ikut setelah salam pertama, yang tak sah itu kalau imam belum salam, dia sudah salam. Kau kenapa ini? Kau tadi tengok ruku lebih dulu. Tidak lebih dulu. Sujud salam lebih dulu. Baik kesubuhan. Baik kesubuhan itu tetap mengikut imam. Ju'ilal imam liutamani. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk disalib. Jelas? Jadi kalau dia salam pertama, tapi masa tak pula tak tertahan salam kedua? Ini nampaknya ngetes aja. Pada kondisi harus memilih, mana yang lebih diutamakan?
melaksanakan qada salat atau melaksanakan salat-salat rawatib yang 12 rakaat. Man shalla isnatain asyarata rakaat. Siapa yang salat sunat 12 rakaat fil yaumi wal lailah sehari semalam, bunyalahu bikinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah subuh, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Hadisnya ada dalam sunan Tirmidzi, tapi hukumnya tetap sunat muakkad. Sedangkan mengganti sholat yang wajib hukumnya wajib. Mana yang lebih kuat? Wajib. Tapi jangan gara-gara ini tak pernah sholat sunat sama sekali. Jadi kalau gitu bagaimana Pak Ustaz? Habis sholat zuhur, sholat sunat ba'diyah 2 rakaat, habis itu sholat sunat qobok 2 rakaat. Kalau ditanya kawan, sembahyang apa kau tadi? Bisa kau suruh sembahyang, kau usahlah sembahyang kau. Kau semua mau kau. Saya mau tanya Ustaz, gimana kalau suami kita zolim? Ini bertanya, aku mengadu. Dan kita, tapi kita tetap hormat dengan dia. Tapi kalau saya tak tahan lagi, kita pergi keluar dengan kakak adik untuk menghilangkan galau. Saya diadu oleh anak, tapi anak-anak adiknya sudah terus ke bapaknya, sudah anak-anak marah dan anak-anak bisa mulai menjawab kata-katanya yang sudah korban dan sudah mampu saya itu korban di mana untuk sanggup mudah. Jadi saya kasih tahu baik-baik ya. Hubungan laki-laki dengan perempuan itu bukan seperti hubungan tuan dengan budak hamba sahaya. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang untuk menjadi tulang punggung. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dijunjung. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia menjaga jantung laki-laki. Hunna libasul lakum, perempuan itu menjadi pakaian yang menjaga laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu laki-laki menjaga perempuan sebagaimana pakaian menjaga. Saya berani tausiah ini kan karena berpakaian. Coba lu tahu pakaian urusan-urusan. Hakikat martabat kita ini dijaga oleh perempuan. Jadi kalau sampai laki-laki zolim, aniaya, memukul, tak mengasih belanja, maka laki-laki di Indonesia sudah diikat dengan silat taklid. Masih ingat bunyi silat taklid? Kalau saya menganiaya istri saya, baik fisik, zahir ataupun batin, meninggalkan selama 6 bulan 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir batin biaya, maka dia pergi ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah ke badan. Itu dibuat dalam kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga laki-laki apa perempuan? Menjaga perempuan. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Kau udah nikah sama aku, surga kau di bawah tapak kaki aku. Iya tak jelas, mampu. Jam 12 malam perempuan itu menelpon. Assalamualaikum, salah sambung. Ada apa nih bu? Saya sedang tahajud di kamar pakai sajadah. Terus di ruang tamu suami saya bawa WTS kau. Kenapa tak kau halau dia, kau lemparkan periuk belangan di situ? Kata ustaz saya, sorga saya di bawah tapak kaki dia. Ustaz kau itu setan. Mana ada Islam mengajarkan macam itu? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Adik-adik saya, anak-anakku yang perempuan, kalau kalian dianiaya laki-laki, kalian punya 6 wali depan mengaji. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Syukur-syukur 6-6-nya datang, 3 tentara, 3 polisi. Cocok. Panggil lagi kau yang kurang ajar di sini. Ke semua mengeluarkan pistol di situ. Ah, aku mau tahu. Kalian kurang ajar. Dulu dia datang rumah kalian kan dipinang ya, baik-baik kan?
baik saya datang kan, alangkah kalian baik-baik datang ya Pak. Saya tidak hanya sekedar ingin bertetangga, tapi hubungan lebih dekat dari itu. Terus Bapak memanggil kalian, nah tolong kau buatkan teh manis, biar nampak kumpul keluarlah dari situ. Kalau direkamkan pakai back sound dan slow motion. Kenapa bisa jadi diinjak-injak ya kamu? Perempuan itu punya harkat, martabat, kehormatan dalam Islam. Setiap disebut laki-laki ada perempuan. Al-mu'minuna wal-mu'minat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man ala thalatha banatin, sampai membesarkan tiga anak perempuan, fa adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga lah bagi perempuan. Pada anak laki-laki kata lagi, jadi jangan mau diinjak-injak harkat diri kehormatan mengani. Tapi kami kan enggak boleh ada intervensi orang lain. Ini ajaran Islam, karena kau dianggapnya lemah, maka mesti memanggil wali ini. Ustaz wali? Enggak, saya tak punya anak perempuan. Saya wali murid. Selama ini yang sering dituntut adalah anak durhaka. Bisakah seorang tua dikatakan durhaka? Bila sangat keterlaluan kepada anaknya, ini nampaknya anak ini membalas ayahnya. Datanglah seorang bapak membawa anaknya, mengadukan anaknya kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Umar, tolong hukum anakku ini durhaka. Umar bin Khattabnya orangnya bijaksana, ditanyanya anak ini, kenapa kau durhaka? Kata anak ini, kami anak ini punya hak atau tidak ke ayah kami? Kata Umar, iya. Apa hak kami? Hak kau anak ada tiga. Yang pertama, dicarikan emak yang baik-baik. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Kata si anak ini, aku tiga-tiga juga dapat. Makku perempuan tak baik, namaku pun tak baik, dan aku dikasih makan tak baik. Kata Umar kepada si bapak, lahat apak tangguh kablaannya opane. Kau lebih dulu durhaka ke anakmu sebelum anak kau durhaka kepada kamu. Kesimpulan dari cerita ini, adakah orang tua durhaka? Maka kalian yang belum berbini, waktu mau nikah sama perempuan itu, bilang, adinda, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak? Begitu cara minta. Bukan untuk mendampingi kan? Karena mendampingi itu banyak. Tim maksudnya. Tapi untuk mendidik sebagai ibu untuk anak-anak ini. Karena kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ulah emaknya suster ngesot, nyejin, nyiblorong, sundil bolong, dijamin anaknya kuntilanak. Nih, anaknya ulah kuntilanak kok. Iya lah, kuntilanak, kalau kan suruh anak. Kalau emak kuntil, mama. Saya ceramah ke Pasir Pengarayan. Setelah jembatan Sungai Batang Lubuk, belok ke kanan, ada rumah tinggi. Naik saya ke rumah tinggi itu, gambar yang paling besar di rumah itu gambar perempuan pakai jilbab sudah tua. Nama perempuan itu Siti Hajar, Siti Fatimah. Perempuan. Jadi waktu di rumah itu saya terpikir, nanti aku kalau ada duit aku buat dalam rumah untuk almarhumah-umah. Buat gambar yang besar macam ini. Itulah ide awal saya untuk membahagiakan orang tua. Yang saya maksud rumah besar, rumah ada gambar di Bati Mahdud, rumah Mak Pahaman. Insya Allah kalau Mak klaim baik, dididiknya jadi baik, anaknya pun insya Allah baik. Ibu-ibu, kalau mau umat ini jadi baik, ibu jadi orang baik. Alhamdulillah di belakang banyak perempuan-perempuan yang baik. Tidak hanya sekedar menjaga
rambutnya, menjaga kakinya, yang nampak cuma biji matanya gitu. Menjaga harga diri. Jangan nendek perempuan dan pakai cadar. Luasih mengenai radikal, ciri perempuan yang radikal pakai cadar. Oh, datang COVID, laki-laki bercadar 3 tahun. Enggak, itu tahu udah nendek-nendek cadar. Jangan nendek-nendek cadar. Yang bercadar jangan nendek, yang bertudung jangan nendek bercadar. Karena kalau kalian sering mengejek, yang tertawa, yang tak berselamat. Dia berjilbab bagus, dia bercadar bagus, jilbabnya kurang panjang, dia nanti ceramahi, belikan jilbab panjang. Kalau kita tengok jilbab orangnya bagus, cuma ini itu anak TK. Nah, ibu kasih jilbab yang bagus, ini ukurannya jilbab kebesaran, atau XL. Itu caranya. Tak boleh panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh pengurus masjid mencampur adukkan zakat fitrah itu. Zakat ini campur dari satu beras tadi, kemudian dibagikan menurut asnaf yang ada di lingkungan itu. Nama sholawat lil fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil adalah 8 asnaf atau 7 asnaf atau 5 asnaf dibagikan orang masjid Al-Fatihah ini kepada yang asnaf ada di lingkungan. Boleh atau tak boleh? Jawabannya sudah saya tulis di blog saya. Blognya namanya Somat Moroco. Moroco itu Moroco bahasa itu ya. Tulis dalam carinya SO, nanti share di Instagram, di FB, di Twitter, supaya nanti pengurus masjid tahu boleh atau tak boleh membagi per asam, ke asam-asam. SOMADMOROCCO tak pakai spasi, sambung. Setelah itu spasi baru zakat. Nanti dapat tulisan. Sudah dapat? Share dulu. Judulnya zakat fitrah apakah untuk pakir miskin saja? Karena ada orang yang ceramah zakat fitrah hanya pakir miskin saja, tak boleh bagi ke yang lain. Ini dia jawabannya. Al-Mabahasul Khamis, pembahasan yang kelima, masrafuha, kemana zakat fitrah dibagikan? Auman ya'khudhuha, siapa yang boleh mengambil zakat fitrah? Ittafaqal fuqaha, sepakat ulama ahli fikih. Ala anna masraf zakat al-fitri, bahwa zakat fitrah dibagikan wa masalifu zakatil mafrudah, sama dengan zakat wajib yang lain. Li anna sadaqat al-fitri zakatun, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga. Bakana masraf wa masrafu sa'il zakawan, maka yang menerimanya juga sama macam zakat lain, zakat mal, zakat rikas, zakat emas, zakat perak, zakat pendapatan. Walaikin harus sodakotun pada dulu fi umumi qawlihi ta'ala, maka dia masuk dalam dalil yang bersifat umum surat At-Taubah ayat 60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalibin wa fi sabilillah wa la yajuzu daf'uha ila man la yajuzu daf'u zakatil mali ilaihi, tidak boleh diberikan kepada orang yang tak masuk dalam asnaf zakat mal. Jadi pertanyaan ini sudah saya jawab tahun berapa saya tulis ini? Rabu 25 Agustus 2010, 13 tahun yang lalu. Berarti yang bertanya belum lahir, loh. 13 tahun yang lalu sudah saya jawab. Tapi ingat tulis ini. Saya anjurkan adik-adik buat blog ini kalau tidak tulis tak hilang-hilang, gratis. Kalau FB bisa hilang, Instagram bisa hilang. Contohnya Instagram aku. Yang tadi muncul baru. Instagram Ustaz itu banyak kali di Instagram dan tulis aku semua nanti Ustaz kan Ustaz yang mana yang asli, yang follow-nya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow. Karena ini tentang biru nih. Ini nyumbul-nyumbul biru nih, gak tau apa-apa. Apakah apa
panitia tersebut boleh menerima pembagian zakat fitrah tersebut? Kalau dia masuk tukang kutip, tukang kumpul, tukang hitung, tukang bagi, maka masuk dia dalam di-SK-kan sebagai amil, maka bagi. Itu dia dapat dalam 1/8. Tapi kalau dia tak mau menerima, sebenarnya ini jatah saya, tapi beras masih banyak lagi di rumah. Padahal saya tak mau ngambil beras. Jadi Bapak betul-betul tak mau ngambil? Nah, saya mau diberikan aja. Sama oleh Tuhan. Kalau bisa yang begini, yang mampu-mampu tak usah ngambil, masih banyak lagi bagi miskin. Tapi kalau dia mengambil, itu memang jatah dia. Ambil itu halal. Jadi saya dapat lah Pak Ustaz kata ibu-ibu ambil. Amin bu. Amin. Saya pernah dengar hadis, jika di rumah tidak ada anak-anak perempuan, maka rumah itu akan dibakar karena anak laki-laki dewasa yang tak sholat berjamaah. Itu hadisnya sahih. Sahih. La uharrifanna 'alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka yang tak sholat berjamaah. Apa hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Apa wajib hukumnya laki dewasa sholat berjamaah ke masjid? Mazhab Hambali wajib. Makanya Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Makanya kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, kalau sudah azan, Allah haji, 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 haji. Tak boleh lagi belanja. Tutup. Berapa banyak jamaah haji kita terkunci dalam grup. Begitu selesai orang sholat, balik nenteng ceret kuning. Di mana? Di sembahyang. Kamu bisa buat ceret. Nanti belanja tadi. Di kamar baru sholat. Mazhab Hambali wajib sholat berjamaah. Wajib. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, sholat berjamaah sunat mu'akkad. Mazhab Syafi'i, sholat berjamaah sun fardu kifayah. Itulah mengapa masjid-masjid kosong. Kau tak ke masjid? Fardu kifayah. Makanya di masjid itu, satu orang aja diangkat orang itu. Di kampung itu, satu orang aja diangkat orang itu. Dia imam, dia muazin, dia makmum, dia bilal, dia khotib, dia membersihkan WC, dia menyapu, dia menyusun, dia menghidupkan mik. Tanya, bapak tak ke masjid? Udah selesai fardu kifayah. Kita kirim aja duit, itu udah selesai. Celaku. Orang yang tak ke masjid, hatinya tertutup. Sebagaimana dia menutup pintu rumahnya tak ke masjid, begitulah Allah menutup hatinya. Jangan sampai tak ke masjid. Ini musola Pak Ustaz? Musola ini sama dengan masjid. Masuk musola tetap sholat tahiyatul masjid. Karena makna masjid itu ada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu masjid. Kalau ada sholat jumatnya namanya masjid jami'. Ini masjid nih, tapi tak ada jumat. Ini masjid saja, enggak pakai jami'. Tapi udah umum istilah tempat kita surau langgar musola. Ya rapopo. Di Melayu, di Minangkabau namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Saya disekolahkan orang tua dengan duit haram. Tapi dia sekolahkan sekolah agama. Apa hukumnya Pak Ustaz? Orang tua antum tuh tak usah antum urus-urus. Disekolahkannya antum pakai duit jual babi, pakai duit prostitusi. Dia menghamilkan, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan 2 tahun itu udah tak tertebus-tebus. Doakan saya supaya diampunkan Allah dosa. Akan datang, kalau dia masih hidup, berdoa supaya antum punya duit. Ustadz dulu ada tak cita-cita mau jadi ustadz, mau jadi itu, mau diundang ke sana? Tak pernah. Tak pernah terpikir sama saya. Cita-cita saya simple aja. Aku mesti kuliah, habis kuliah aku mau ikut CPNS jadi dosen, nanti aku dapat gaji, mau ku senangkan orang tua. Tak banyak cita-cita saya.
Paling simpel cita-cita. Aku mesti kuliah, karena kalau kuliah nanti aku dapat ijazah, habis itu nanti aku ikut CPNS, habis itu nanti aku jadi dosen, dan dapat gaji, aku senangkan orang tua. Rupanya betul. Pas macam yang saya mintakan. Lulus kuliah, ikut CPNS, dapat gaji, 11 tahun serumah dengan emak. Habis itu meninggal, lihat saya pun berhenti PNS. Pas macam yang diinginkan. Jadi antum tak usah cita macam-macam. Antum cita-citanya ingin serius, bekerja, dapat duit, membahagiakan orang tua, lebihnya bonus. Jadi yang saya terima hari ini, bonus lebih yang dari saya pikirkan dulu. Kalau antum cita-citanya itu ini, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau antum cita-citanya membahagiakan orang tua, antum dapat lebih dari yang antum pikirkan. Percaya? Alhamdulillah. Tak percaya? Rasakan sendiri. Bagaimana hukumnya orang menghalalkan musik, sedangkan sudah jelas dalam hadis dikatakan musik itu haram? Mana hadis yang mengatakan musik haram? Tunjukkan sama saya. Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Tuliskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma, pakai qiyas. Empat yang disepakati. Quran, hadis, ijma, qiyas. Empat ini sepakat. Yang enam lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qawlu sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Oh mak, kenapa kau meninggal mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu, error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis? Bininya. Kenapa pula abang itu diazab? Bininya menangis. Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa? Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya, semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis dua orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Ada grupnya. Lalu sebelum si bapak ini tadi mati, dibilangnya sama bininya, oh my darling, nanti kalau abang mati, biar ditengok orang nih abang hebat, tolong kau undang grup nangis ya. Maka datanglah grup tadi karena diundang. Maka keluarlah ucapan hadis tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Mayat itu diazab karena tangisan keluarganya. Paham? Tak sesederhana itu memahami hukum. Orang belajar di pondok 6 tahun. Belajar nahwu dari mulai bawah. Matan al-Ajrumiyah. Baca Mukhtasar Jiddan. Baca lagi naik ke atas. Al-Imriti.
Naik lagi ke atas baru baca Ibnu Malik, Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil, baca Alfiyah Ibnu Malik, baca syarah, baru bisa baca kitab. Kitab paling kecil dulu fikih namanya Matan Takrib. Dari Matan Takrib baru naik Fathul Qorib. Atam Fathul Qorib baru naik Fathul Mu'id. Habis itu I'anatut Thalibin. Baru naik lagi ke atas kitab paling besar Ma'alli. Habis itu baru kitab Majmu' Syarah Mu'azzab. Itu baru satu mazhab Syafi'i. Baca Nabi. Baru bisa ngomong hukum. Ini baru mengaji sekali langsung. Menurut hadis. Hadis mana guys? Itu namanya pendangkalan Islam. Ana mau antum ngaji. Ngaji Riyadhus Shalihin sama ana. Tapi kalau ngaji usul fikih sama Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Antum datang ke Ustaz Mawardi, adik-adik mahasiswa yang serius, minta sama dia ngaji usul fikih. Ini kok bisa jadi haram? Ini kok bisa jadi makruh? Ini kok bisa mazhab ini mengatakan wajib, ini mazhab ini kurban? Kok bisa kurban itu kata Imam Hanafi wajib? Kata Syafi'i kok sunat wakat? Ngajinya itu di mana? Ilmu yang melahirkan hukum itu di mana? Usul fiqh. Yang ahli usul fikih di Indonesia ini S1, S2, S3, 13 tahun di Madinah, Ustaz Mawardi. Antum minta izin sama dia, rekam ceramah dia. Habis itu kemudian antum masukkan ke trans yang bisa mentranskrip. Karena ada program semua di ceramah itu kan bisa jadi transkrip tulisan. Antum edit, datang sama dia. Ayatnya itu, ayatnya, riwayat hadisnya, kitabnya, buat footnote-nya. Jangan sampai dia meninggal, tak ada kitab. Dia ceramah ke sana kemari. Dia tak buat tim. Meninggal Ustaz Mawardi itu, meninggal satu perpustakaan besar di Riau. Khusus bidang usul fikih. Supaya jangan pemiskinan. Bicara satu hadis, udah keluar satu hukum. Mana bisa? Tak sesederhana itu. Yang baru meninggal namanya Syekh Yusuf Al-Qarlan. Ikatan Ulama Dunia dia ketuanya. Dia menulis kitab namanya Fiqhul Musiqa Wal Awani. Tinggal pula handphone. Kalau ada bisa tulis. Fikih musik. Dibahasnya semuanya. Ayat, hadis, Quran, ijma'. Saya hanya sampai pada kesimpulan saja. Kesimpulannya musik sama seperti kalam. Macam cakap. Kalau baik, halal. Kalau tak baik, haram. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Baik atau tak baik? Halal. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Baik apa tak baik? Baik. Jadi ustaz-ustaz yang tak mau nyanyi itu suaranya tak bagus. Perempuan-perempuan menyanyi di kamar Nabi. Jariyatani tuhanniyani. Datang Umar Abu Bakar marah. Kenapa itu menyanyi-nyanyi, kata Abu Bakar? Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan mereka menyanyi. Mana ada orang menyanyi tak pakai irama? Cuma ada menyanyi tak pakai irama? Salatlah, salatlah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Baik apa tak baik? Tapi kalau lagunya Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Kucing Garong, terlalu sulit. Siapa koordinator grup kajian? Hah? Yang punya bakat-bakat nasyid, kumpulkan buat nasyid. Buat nasyid hadroh, latihan. Nanti minta latih sama ustaz pimpinan Imam Masjid Al-Falah, ustaz apa?
Nasution itu, Yazid Nasution. Minta latih sama dia. Nah, 10 orang, berapa orang yang punya bakat? Ada tuh bakat darah-darah seni itu, bisa dia begendang, bisa dia anasib. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Satu lagu, lagu kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin. Lagu ketiga. Salatullah, salamullah. Lagu keempat, macam-macam lah gangguan. Kalau bisa 10 lagu. Jadi setiap ngaji 10 menit, selingan. 10 menit, selingan. 10 menit, selingan. Eh, ngaji dengan Habaib itu begitu. Saya tanya Habib, Habib di Kuching, Sarawak, kenapa setiap 10 menit kita berlagu, membuka hati, mengusir setan? Orang yang menyanyi itu namanya munshid. Kalau ungkapan-ungkapan ditulis dalam bentuk puisi yang indah, namanya syair. Orang Arab menyebutnya syair. Kita menyebutnya syair. Kalau terdiri dari tujuh bait, tujuh bait, tujuh bait, namanya qasidah. Apa namanya? Qasidah. Kalau membacanya dilantunkan, pakai irama, namanya nasyid. Paham? Jadi kalau ditanya orang, apa beda syair, kasidah, dan nasyid? Kalau kata-kata indah, cantik, syair. Syair. Kalau terdiri dari tujuh bait, qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama yang indah, nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Ya, nanti antum ditanya orang, nasyid itu apa? Itu mak-mak yang mukul gendang. Saya mau anak-anak muda ini punya grup nasyid yang menyanyi namanya munsyid, pilih yang bagus suaranya supaya jangan lagi nanti Maulid Nabi Isa Mi'raj majulah mama itu nyanyi. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Di dalam masjid memukul gendang pakai bedak bini orang ditonton laki orang. Tapi ibu sudah mau ngaji itu sudah alhamdulillah. Maka saya kok tanya, "Ustaz, kami punya grup nasyid, lanjut, lanjutkan. Tapi kalau bisa janganlah di depan laki orang. Mukulnya mah di teras. Pas Maulid Nabi di teras. So, bismillah tawassal nabilla la 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 la." Nah, itu tentang musik tadi. Apakah rambut yang berminyak akan membuat air berubah ketika berwudu mandi janabah? Air yang antum siramkan itu air suci dan mensucikan. Waktu disiramkan pertama kali itu, niat dipasang itu di mana? Niat sholat sebelum, niat sholat di dalam takbiratul ihram. Usolli fardhu subuhi rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Niat itu di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai Bar. A, Bar. Di dalam itulah niat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam apa jadi imam? Jadi makmum. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Makanya di Makkah itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Nah, kalau mandi itu niatnya kapan? Waktu bismillah. Wudu, waktu menghidupkan air. Air yang dipakai berwudu itu air suci mensucikan. Bisa berwudu pakai air tebu? Tak bisa. Pakai air kelapa? Tak bisa. Air mutlak, tohir, mutohir, suci dan mensucikan. Ada tohir tapi tak mutohir, tak mensucikan. Bahwa setelah air itu turun ke badan dia, kena sampo, itu setelah jatuh. Nah, makanya air itu kalau bisa mengalir. Saya Pak Ustaz selalu di Sungai Siak, bagus. Air mengalir sungai. Saya pakai shower Pak Ustaz, bagus. Saya pakai gayung Pak Ustaz. Airnya yang kau tim, yang air yang kau cedok itu kan suci mensucikan. Yang tak boleh itu kau campur dulu sampo itu ke dalam.
Sudah bercampur, baru masuk waktu. Karena dia tidak tohir mutohir. Jelas? Sahkah sholat orang yang pakai parfum beralkohol? Kalau ini anggur, anggur itu di Arab murah, 2 pon sekilo. Tanya Ustaz. 1 pon itu 2.500 zaman saya. 2 pon berarti anggur sekilo 5.000. Di sini 70.000. Makanya menengok anggur itu meniti mata. 5.000 anggur itu sekilo musim panas. Saking banyaknya anggur tadi busuk, dipijak-pijak, ada acara namanya memijak anggur busuk. Dipijak rame-rame, ada pestanya, pesta anggur, lalu disaring, dimasukkan ke botol, setelah seminggu berbuih, nama prosesnya fermentasi. Maka muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab, alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Zat alkohol yang ada terkandung dalam air anggur itu apakah najis? Ikhtilaf ulama. Yang mengatakan najis, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Arti rijsun? Najis. Kata dia alkohol najis. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kena alkohol ganti najis. Inilah dalilnya. Yang mengatakan tidak najis ulama Azhar. Namanya Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Kata dia tak najis. Tapi jelas disebut situ najis. Najis di situ maksudnya najis maknawi. Bukan najis aini. Kalau najis aini, bendanya najis. Kalau najis maknawi, secara maknawi dia najis. Antum benci sama orang. Najis kau. Apakah dia jadi babi? Tidak. Paham? Kata Syekh Atiyah Saqar, itu katanya najis maknawi, bukan aini. Dalil yang kedua, ketika turun ayat haram khamar, sahabat Nabi yang ada di Madinah menumpahkan khamarnya ke jalan-jalan. Dan mereka waktu itu belum pakai sendal. Mereka menginjak pasir bekas khamar itu masuk ke dalam masjid dan tidak cuci kaki. Kalau najis pasti dia berwudu lagi. Itu menunjukkan bahwa dia tidak khamar. Khamar itu tidak najis. Itu dalil yang mengatakan khamar tidak najis. Kalau antum meyakini alkohol itu najis, saya hormati. Antum memegang pendapat ulama. Kalau antum mengatakan saya setuju dengan pendapat Syekh Atiyah Saqar bahwa alkohol tidak najis, antum juga tidak salah. Solusinya Pak Ustaz? Kemarin ada yang mengasih saya parfum. Kata dia, ini tidak dari alkohol. Tapi dari, pas saya pakai, dingin. Dari apa? Dari cairan tebu. Cairan tebu itu, ada satu unsur yang bisa dipakai untuk parfum. Kayu gaharu itu, kalau di batang kayu, di dalam batang kayu itu ada lagi kayu hitam. Itu dulu di Riau ini banyak. Biji mata saya ini sempat menengok. Dipotong-potong, dicincang-cincang itu dulu. Sekarang tak ada lagi. Jadi kebun sawit semuanya sudah habis. Saya simpan di rumah saya kayu gaharu supaya anak cucu saya nanti kalau bertanya, mana gaharu itu ya? Nih ya. Dikasih orang Kalimantan Utara. Dari Malinau, segini tingginya. Pas saya tanya yang punya hotel, berapa kira-kira harganya nih Pak? 50 juta. Tak saya bakar, saya simpan. Karena kalau dibakar habis, yang saya bakar yang kecil-kecil aja. Jadi dia itu kayu gaharu itu kalau disuling, keluar menetes minyaknya. Satu botolnya itu 20 juta. Yang tidak bercampur apa-apa. Itu kalau dikasihkan ke kawan, menetes air mata kita. Asal diambilnya banyak sedikit. Kayu gaharu. Nah, diambil kayu minyak gaharu tadi agak beberapa tetes, dimasukkan ke botol, dicampur dengan alkohol. Alkohol itu fungsinya untuk menambah semerbak. Campuran. Cairan yang lainnya itu, cairannya itu apa? Itulah dia yang tumbuh banyak di tanah Aceh, serai wangi. Bukan serai yang dipakai untuk gulai.
Macam serai itu juga. Saya dulu dikasih orang Aceh satu jerigen serai itu, campuran parfum. Biang namanya, biang parfum yang asli tadi, dicampur dengan minyak serai tadi, dicampur dengan alkohol, itulah dia jadi. Jadi kalau antum pakai itu, antum sholat, antum tidak najis menurut pendapat kedua. Terserah antum mau pakai pendapat. Yang tak bisa, yang tak boleh itu antum paksakan pendapat ini ke sini, itu tak boleh. Paham? Mohon penjelasan tentang riba qard. In tuqridullaha qardan hasanan, kalau kamu memberikan pinjaman, maka yudha'ifahu, Allah akan melipat gandakannya pahalanya. Ustaz, pinjam saya duit 1 juta Pak Ustaz? Ya, nanti kau bayar 1 November 1 juta 100. Yang 100 itu riba. La ta'kulu riba at'afa mudha'afa. Jangan kamu makan riba. Selamatkan diri dari riba. Jangan terjebak riba. Saya ke Pekanbaru, pulang kampung 2008 sampai sekarang tidak pernah meminjam duit. Karena saya orang kaya, saya tak ada duit. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada saya terutang. Banyak orang menawari saya tak mau. Untuk apa kita disangka orang berduit, terjebak pada riba. Ustaz Somad, ini kami kasih Ustaz 50 juta untuk DP. Belilah Ustaz mobil baru. Mobil Ustaz jelek sekali. Tak. Lebih baik saya mobil buruk daripada mobil baru tapi saya berutang. Ambillah punya mobil buruk, tak dipinjam orang. Mau dipinjam takut dia mogok. Cewek-cewek tak mau dekat. Tengoknya jelek kali mobil Ustaz itu. Tapi beda hidup kan beda prinsip. Ada orang mau hidupnya stylenya bagus, gaya. Keliling utang. Sama ini 1 juta, sama ini 500, sama ini. Saya pun kena. Kena. Ada dulu orang hebat. Mobilnya hebat, gayanya luar biasa, handphonenya 3 biji. Tak ada pulsa. Pakai duit ini. Duit saya pun kena. Tapi duit saya balik, duit orang itu tak ada yang balik. Cemana cara Ustaz bisa balik? Jumpa direktorat. Kapan kau bayar? Nanti, kapan kau bayar? Orangnya setegap, lebih tegap dari itu. Wow, tinggi. Saya sendiri aja. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kampak kepala kau. Senin sore dibayar. Saya umumkan ke grup, aku sudah dibayarnya. Oh, rame lah orang ini. Cuman caranya? Nah, gini caranya. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kapak kepala kau. Orang kalau kita lembek, dipijaknya kepala kita. Betul? Kalau mau lembut, bisa lembut. Kau bayar ya, kalau tak bayar, ku cubit nanti. kau lembut kali. Ginjal kau, ku cubit. Kami ada beberapa orang insya Allah tahun ini berangkat ke Al-Azhar Kairo. Jadi mohon doanya. Mendaftar ke Ustadz Al-Mabdinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembinanya saya. Nanti dilepas, satu orang dikasih tahun lalu 2 juta. Tahun lalu 100 orang. Jadi 200 juta. Kami buat penggalangan dana. Saya ini dulu berangkat ke Mesir. Membuat surat minta duit ke Basnas. Dipanggil Basnas lah almarhumah mak saya. Ibu, datang ke Basnas. Datanglah ke Basnas, kantornya di An-Nur. Waktu itu perlu duit berangkat 20 juta. Dikasih Basnas lah. 200 ribu. Saya sakit hati. Maka saya mengatakan ke Ustaz Al-Nob, adik-adik kita yang mau berangkat, kumpulkan semua. Setiap tahun. Ini udah tahun ketiga. Kasih duit. Duitnya dari mana? Kita buatkan iklan di Instagram. Iklan. Dapat 200, kasih 2 juta seorang. Sisanya Ustaz, usahalah kalian pula. Carilah siapa orang kaya. Kalau bisa cari orang kaya, ada anak gadisnya, dia punya kebun sawit, dan dia sudah sakit-sakitan mau mati.
hari ini antum ketawa, hari ini antum ketawa, tapi nanti setelah pulang dari Mesir baru antum ingat cakap saya ini. Supaya antum bisa buat pondok pesantren, tanahnya itu antum selamatkan bapak itu, antum selamatkan anak gadisnya, antum selamatkan tanahnya. Saya menyampaikan ini karena saya dulu tidak melakukan itu, saya salah. Jadi apa yang tak terlaksana oleh saya sampaikan ke antum supaya antum bisa berbuat. Kami berangkat ke Mesir, pulang, berangkat tak dilepas, balik tak dijemput. Macam jelangkung. Maka adik-adik saya dilepas, diacarakan pelepasan. Dan pulangnya disambut. Ini ada yang mau pulang dari bagian Benio, sambut. Magang 6 bulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Supaya dia tahu bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat pondok, bagaimana cara. Setelah 6 bulan dia magang, siap baru pulang kampung. Begitu saya kalau sakit hati. Sakit hati saya dulu diperlakukan tidak baik, saya balas adik-adik saya, jangan mengalami macam saya. Lalu kemudian saya buat proposal ke bupati minta bantuan. Jangankan dibantu, dibalas pun tidak. Hari berganti musim berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Bupati, dulu dia bupati nih, ingat saya bilang. Dia mau ngundang, sekarang ini saya tak bisa. Carilah ustaz-ustaz lain. Dulu anak-anak KSMR kelompok studi mahasiswa Riau membawa proposal, apa kata dia? Kita tidak perlu dengan anak Timur Tengah. Sekarang buktinya perlu. Saya diundang, saya tak mau. Tapi adik-adik saya suruh. Kan begitu, kalau aku tidak. Dan nanti kalau nampak aku mukanya lain cerita. Pendendam, Ustaz. Kita tak dendam, ingat perlu. Kalau kita tak tahu kita lubang itu membuat kita jatuh, kita akan jatuh sekali lagi. Paham? Siapa Syekh Abdul Ghani Al-Kampar? Semua sanat-sanat tarekat Naqsyabandiyah ini bertemunya pada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi dari Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid satu lagi namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail mengembangkan tarekat yang ini Pasir Pangarayan. Yang ini mengembangkan tarekat lagi di Sorga. Tahu Sorga? Surau Gadiang. Pekanbaru. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail Mandiling, Alak Ita Sesudena. Syekh Ibrahim orang Melayu. Mereka bagi. Kalau yang Melayu sama kau Ibrahim. Kalau yang Mandiling sama aku. Mereka tak berkelahi. Bagi-bagi. Yang satu lagi, orang Rokan Hulu. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik. Mbah Malik dipanggil. Mbah Malik punya murid namanya Habib Lutfi bin Yahya. Paham? Itu sanad Naqsyabandiyahnya. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid. Tak langsung. Dari muridnya ini sampai ke murid. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Al-Kampari artinya orang Kampar. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Itulah yang membuat pesantren Darussalam Batu Basue. Ketika pembuatan PLTA Koto Panjang pindah ke Kabun. Syekh Aidarus punya anak laki-laki namanya Buya Alaidin Atori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampal. Saya pergi ke Aceh. Di Aceh ulama besar wali Allah namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Bersuluk 40 hari 40 malam di
surau di Kampar, di tempat sebelum Batu Besuwe, Batu Bersurat. Jadi beliau salah seorang mursyid tarekat Naqsyaban. Tarekat itu cara berzikir, metode cara berzikir. Saya mau tadi saya tenang cara berzikir ini macam mana Pak Ustaz? Antum pergi ke kabun, jumpai Buya Alaidin, betalkin zikir, sanad antum bersambung nanti sampai ke Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai Abu Bakar Siddiq, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersuluk paling tidak 10 hari. Suluk bahasa tarekatnya khalwah. Khalwah artinya bersunyi-sunyi. Putuskan handphone. 10 hari itu kerjanya hanya berzikir Allah 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 Allah. Ibarat antum beli laptop, laptop kosong, laptop ini mau di set up kan antivirus, men set up kan zikir ke dalam jantung supaya antum mudah ingat Allah. Karena kalau tidak mulutnya menyebut Allah Subhanallah tapi otaknya mengingat gaji 13. Simpelnya begitu. Ustaz, saya mau ikut tasawuf. Tengok dulu mursyidnya siapa. Kenapa saya arahkan ke Buya Alaidin? Dia alumni Azhar. Syariatnya kuat. Akidahnya Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Sunni. Tarekatnya Naqsyabandi. Saya orang Medan, Pak Ustaz. Pergi ke Besilam. Syekh Abdul Wahab Rokan. Mursyid yang ke-13 sekarang namanya Dr. Zikmal Fuad. Guru saya waktu di Darul Arafah. Doktor, dosen di Malaysia, syariatnya kuat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsyabandi. Karena kalau mursyidnya tak jelas, guru kencing berlari, murid kencing maraton. Itulah kaji kita pada subuh ini. Apa hukum pakai parfum di bulan Ramadan? Pakai parfum enggak masalah. Tapi sampai sambil minum teh es. Sambilnya itu yang jadi masalah. Oh pakai parfum batal Pak Ustaz. Kenapa batal? Karena masuk ke dalam. Saya baca dalam kitab, idkhalu syai' ilal jauf, memasukkan sesuatu ke dalam. Yang masuk itu ain. Ain, ain itu benda. Antum masukkan ain benda itu ke dalam. Masuk dia sampai ke dalam. Kalau harum itu kan tak nampak. Kalau harumnya masuk batal, batal juga lah waktu kau kentut. Kan masuk dia ke hidung kau balik. Apa balik tu balik? Haa maksudnya. Haa? Paham? Karena pernah dengar ceramah, hukumnya makruh. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dari mana dasarnya? Imamnya siapa? Kitabnya apa? Boleh tak makmum? Apakah boleh makmum tidak mengulangi baca Fatihah setelah imam baca Fatihah? Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Kenapa? Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan Syekh Mahmud tadi itu sudah bacaan makmum. Qairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Perlu lagi makmum baca Fatihah? Tak perlu. Karena imam al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau makmumnya mendengar Fatihah itu, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, idul fitri, idul adha, didengarnya bacaan imam, maka dia tak perlu lagi baca Fatihah karena dia sudah mendengar. Tapi kalau sholatnya tak kedengaran, sholat zuhur, sholat asar, maka dia baca Fatihah karena dia tak mendengar. Ini imam Maliki, Malik. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah. Apakah kedengaran atau tidak kedengaran? Ustaz Somad, saya ikut mazhab Syafi'i.
Maka Syekh selesai walaupun amin, saya tetap baca di belakang. Berapa lama Ustaz baca Fatihah? Tak nampak dia nombor pendek. Nah, pas di doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Wah, boleh kita baca Fatihah di belakang imam?" 20 detik kok. Kecuali kalau di belakangnya baca macam ke Haji Muammar Z.A. Ah. Makanya beliau, kalau antum ulang tadi ada rekamannya, berhenti dia selesai membaca Fatihah. Berhenti sejenak. Mengasih waktu makmum. Andai tak cukup pun waktu, andai ada imam yang langsung. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lihat. Kita tetap baca Fatihah di belakang. Karena dalam hadis itu, illal Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Di antara tiga mazhab ini, mana yang lebih tinggi tingkat ihtiyat kehati-hatiannya? Mazhab Syafi'i. Kenapa? Seandainya pakai mazhab Hanafi, rupanya bacaan imam itu tak betul. Hah? Itu juga dengan Maliki. Tapi saya tak menyalahkan mazhab. Berani kita nyalahkan Imam Hambali? Oh. Berani kita nyalahkan Imam Hanafi? Siapa? Berani. Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, tak berkah ilmu saya. 2 tahun saya belajar, semua guru saya itu mazhabnya Maliki waktu di Maroko. Maroko itu tak ada mazhab lain kecuali Maliki. Saya menghormati, tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab. Kapan puasa nisfu Syaban, Ustaz? Kalau perhitungannya pakai hisab, hisab itu ilmu falak, ilmu falak, astronomi. Kalau astrologi, Taurus, Sagittarius, Pisces, itu astrologi, perbintangan. Tak boleh ramal. Kalau ilmu falak, peredaran matahari, bulan, siang, malam, namanya astronomi. Boleh. Kalau ada yang mau ngambil jurusan astronomi. Menurut astronomi, hari semalam hari Selasa. Hari Selasa itu 15 Syakban. Hari Selasa. Berarti malam nisfu Syakbannya hari Senin malam Selasa. Karena menghitung malam itu habis maghrib. Habis maghrib hari Senin malam Selasa itulah 15. Bagi yang menghitungnya pakai astronomi, pakai falak. Tapi kalau menghitungnya pakai ru'yah, menengok anak bulan, maka 14-nya itu semalam hari Selasa 14. Berarti malam nisfu Sya'bannya tadi malam. Jelas? Jadi kalau ada yang mendoa malam nisfu Sya'bannya hari Senin malam Selasa, berarti dia pakai astronomi. Bagi yang pakai ru'yah, berarti dia tadi malam. Dia tanya dia, kau pakai apa? Aku tak tahu. Gimana kau ngitung? Aku tengok orang tuh itu, aku ikut pulang. Nah, itu berarti dia bertaklim. Jelas? Saya tadi malam mengajak santri-santri habis maghrib membaca zikir, doa, yasin, dan menjelaskan tentang malam nisfu Syaban. Tadi malam kami membaca doa. Kalau begitu Ustaz Somad ikut buruk ya. Kalau hari ini 15, berarti Rabu nanti tanggal 22 itu 29 Syaban. Rabu 22 Maret, 29 Syaban. Kalau petang Rabu itu nampak anak bulan, berarti puasa Kamis. Kalau petang Rabu tak nampak anak bulan, berarti hari Kamis 23 Maret, 30 Syaban. Berarti puasanya hari
Jumat. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah pakai hisab ilmu falak, tidak ditengok anak bulan. Sudah ditetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu hari Kamis 23 Maret. Gimana letak bedanya Pak Ustaz? Kalau ru'yah, baru bisa ru'yah dibantu oleh ilmu falak, maka dibuatlah ketetapan kesepakatan 2 derajat. 2 derajat dia umur, 2 derajat dia ketinggian anak bulan hilal itu, baru disebut ru'yah. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah tidak pakai 2 derajat. 1 derajat pun, 0,5 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Jelas perbedaannya. Penampakan anak bulan 0,5 derajat itu sudah hilal bagi mereka. Tapi bagi yang berpegang kepada ru'yah, 2 derajat baru dianggap hilal. Jadi dulu Pak JK mengusulkan ke Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU. Kata beliau, gimana Pak Asim kalau Muhammadiyah naik 1, MUI turun 1? Karena dia kan bisnismen, jadi bisa gak jadi tawar-tawar. Jadi ketawa lah Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi, Mbak Hasyim Muzadi, Kiai Haji Hasyim Muzadi. Tadi ini gak bisnis, ini bukan macam bisnis. Jadi lebih, jadi yang paling selamat itu bagaimana? Ya pegang aja keyakinan masing-masing. Ada yang datang kemari lewat jalan Kamboja, tapi ada pula yang sampai kemari mutar dulu. Kenapa? Rupanya disesatkan Google Map. Kenapa ada yang sampai kemari mutar? Kami berputar-putar Pak Ustadz lewat jalan tanah dulu. Kenapa? Ikut Google Map. Dua-duanya sampai. Yang tak sampai itu yang asyik berkelahi di jalan. Paham? Nah, begitu logika. Antum yakini salah satu, antum amalkan. Begitu menghadapi khilafiyah. Qallallahu rabbuna 'alan nuril mu